Kitab Mujijab Jelit 26 Tamat. Bab 77. Demikian Libong berkata kata sendirian ketika menerima laporan lamarannya telah ditolak oleh famili Tang dari Lu Yangtin. Teng Hao menolak dengan alasan bahwa Leng Xiong tidak ingin bersuami pula. Alasan inilah yang tak dapat diterima oleh Libong sebab pikirnya Leng Xiong ada janda yang masih muda belia, mana bisa jadi tidak mau bersuami pula. Libong sebenarnya sudah punya istri yang terang, tidak tahu yang tidak terang. Ia piara berapa orang, Leng Xiong. Ia mau dijadikan istrinya yang ketiga. Lantaran ditolak bukan saja Leng Xiong tidak mau, juga Teng Hao tahu Libong itu orang macam apa, tapi Teng Hao tidak perhitungkan akibat dari penolakannya itu. Lewat tiga hari sejak lamaran Libong ditolak, di waktu malam sunyi rumahnya. Teng Hau telah disatroni oleh lima orang penjahat yang semuanya mengenakan pakaian hitam dan bersenjatakan golok. Mereka romannya bengis-bengis menakutkan. Waktu itu Teng Hau dengan istri dan Leng Xiong sedang bercakap cakap di pertengahan rumah, antaranya membicarakan halnya Kuei, pemuda itu telah patah hati dan entah di mana adanya sekarang ini. Hust! Ada orang kata Leng Xiong perlahan. Teng Hau kaget. Sementara bibirnya gemetaran, ayah tenang-tenang saja bersama ibu, seperti tidak ada kejadian apa-apa. Anak yang nanti bereskan mereka, kata Leng Xiong, dengan suara hampir berbisik. Kemudian ia bangkit dari duduknya, pergi ke kamar mengambil pedang. Ketika ia kembali lagi, ia lihat kedua orang tuanya sudah dikuasai kawanan penjahat. Teng Hao tidak berkutik kena, ditotok sedang ibunya sudah ditelikung kedua tangannya dan berkau-kau minta sang gadis menolonginya. Tiga orang penjahat yang menguasai Teng Hau dan istrinya. Kalian ada utusannya Libong bentak Leng Xiong. Kalau sudah tahu, untuk apa tanya-tanya sahut salah satu di antaranya dengan Jumawa. Kau lepaskan ayah dan ibuku Leng Xiong memerintah. Hehe, he, enak saja kau ngomong, Nona, jengek orang tadi. Aku Lisin adalah kepala rombongan yang menyatroni rumah ini, tidak pernah mundur lantaran digertak. Siapa yang gertak kau? Aku hanya minta kau lepaskan ayah dan ibuku. Tapi mana bisa begitu saja? Harus ada gantinya untuk mereka. Dan gantinya sudah tentu saja kau sendiri, sahut Lisin. Kalau kau menyerah dibawa oleh kami ke Likacun, kedua orang tuamu sekarang juga aku lepaskan. Bagus, kata si nona. Berbareng badannya mencelat ke arah Lisin, yang tidak berjaga-jaga, sehingga ia gugup menangkis pedangnya si nona yang berkelebat menyambar lehernya. Hilenhi kepalanya gundul menggodai si nona. Ketika pedangnya memapas gundul kepalanya Lisin, hal mana membuat amarahnya Lisin meluap. Budak liar, kalau belum lihat kelihayanto ayah memang kebandel terus serunya. Berbareng badannya mencelat. Goloknya membacok dari atas ke bawah dengan tipu sinchu set liong atau golok maut menyembelih naga. Serangan dilakukan dengan kecepatan kilat, musuhnya bisa terbelah dua badannya manakala serangan itu mengenai sasarannya, tapi Leng Xiong adalah muridnya Lam Hai Mo mana bisa dibikin terjungkal dengan tipu sinchu set liong. Kau berani kurang ajar terhadap Lito Ayah bentaknya. Goloknya lantas bekerja membabat pinggang si nona dengan jurus hui hang saoyap atau angin puyuh menyapu daun-daunan hebat sekali babatan si orang shil yang menggunakan lue kang. tapi si wanita dengan indahnya telah berkelit sambil berputar badannya tahu tahu pedangnya si nona hendak menabas kepalanya lisin dengan gugup lisin menaiki badannya tapi tidak urung rambut kepalanya terpapas gundul oleh pedang si nona yang tajam. Kakinya menggeser ke kanan sedikit, golok membacok angin. Berbareng pedangnya, si nona bekerja dari samping. Pergelangannya, lisin yang belum sempat menarik pulang goloknya, telah dibikin kuntung. Perang terdengar, goloknya jatuh dan orangnya lompat mundur dengan kesakitan luar biasa karena tangannya terpapas kuntung. Leng Xiong telah menggunakan jurus Liu senghut Liu atau bintang meluncur menghajar pohon Liu, satu gerakan yang lincah tangkas dan berhasil memapas kuntung tangannya si kepala rombongan Lisin. Lepaskan kedua orang tuaku, atau aku akan melakukan kekerasan bentak Leng Xiong. Dua temannya Lisin Xin jerih melihat si Nona ada kosen. Mereka mengawasi kepada Lisin, Xin, seakan-akan menanya apakah mereka boleh lepaskan tawanannya. Tapi Lisin telah mengedipkan matanya, suatu tanda mereka boleh menyerang si Nona, jangan melepaskan tawanannya. Mendapat komando demikian, dua orang itu menerjang dengan golok tajamnya. Bagus teriak si Nona, menyusul pedangnya bekerja. Terang, terengel terang. Terdengar suara golok dari kedua orang itu pada terlepas dari cekalannya. Orangnya sendiri semuanya berdiri bagaikan patung kena ditotok oleh jago betina kita. Kembali Leng Xiong tertawa ngikik, "Kau mau bebaskan tidak ayahku bentak Si Nona kepada Lisin. Orang Shi yang tadi demikian temberang dan angkuh, sekarang ciut nyalinya dan terpaksa membebaskan totokan Teng Hao dan melepaskan ikatan pada tangannya Nyonya Teng Kedua tawanan itu sekarang sudah merdeka. Kalian sekarang boleh enyah." Bilang pada Li Bong, "Jangan coba-coba cari urusan dengan Family Teng. Kalau masih bandel, jangan sesalkan aku nanti cabut jiwanya Li Bong dalam dusunnya sendiri." Mengerti, berkata Leng Xiong gagah sekali. "Awas, anak Xiong berbareng Teng Hao berteriak." Leng Xiong mengelakkan badannya. Siut! siut terdengar suara lewat di kepalanya. "Aduh, menyusul teriakan dari dua orang di depannya, Leng Xiong." Mereka telah kena dihajar oleh senjata rahasia kawannya sendiri. Leng Xiong mengeluh untuk lantas berputar badannya, gesit sekali ia sudah mencejakan kakinya, badannya mancelat kepada orang yang melontarkan senjata tadi. Mereka ada dua orang yang coba melarikan diri, namun sudah kecandak oleh Leng Xiong. Di bawah ancaman pedang mereka tidak berkutik. Senjata rahasia macam apa kalian lontarkan barusan tanya si Nona. Pek Hong Teng sahut satu di antaranya. Pek Hong Teng atau Paku Macan Putih adalah senjata rahasia yang direndam racun. Korbannya, dalam tempo 10 menit akan binasa kalau tidak keburu mendapat obat pemunahnya. Tidak heran, kalau dua orang jahat tadi telah menemui ajalnya karena terlambat mendapat obat pemunahnya. Coba, Mari aku lihat senjata rahasia itu, berkata Leng Xiong. Salah satu di antaranya merogoh sakunya dan mengeluarkan paku beracunnya. Sinona terima sampai tiga buah. Ini satu aku kembalikan, dua juga sudah cukup katanya, seraya mengembalikan sebuah kepada pemiliknya. Kalian lihat, aku coba main-main berkata Sinona, berbareng paku di tangannya dilontarkan kepada dua orang yang membokong tadi. Karena mereka tidak mengira si nona akan menyerang, maka mereka tidak bikin penjagaan. Dua paku beracun telah bersarang satu di tenggorokan dan satu pula bertamu ke dadanya, hingga keduanya roboh terkulai dan jiwanya tidak lama kemudian telah melayang. Lisin melihat gelagat tidak menguntungkan, coba angkat kaki, tapi selasia saja, sebab si nona sudah menghadang di depannya. Mau kemana? Hektometer. Aku tadinya hendak mengampuni kau, tapi melihat kau sangat licik dan kejam, apa boleh buat aku cabut sekalian jiwamu supaya menyusul rohnya kawan-kawanmu yang sudah pergi lebih dahulu." Lisin ketakutan. Ia jatuhkan dirinya berlutut minta ampun, katanya, lihiap, harap ampunkan aku yang punya mata tidak berminyak." Izinkan aku kembali kepada majikanku untuk melaporkan supaya ia jangan berani-berani ganggu ke warga Lihiap. Aku percaya dengan keteranganku majikanku akan bikin selesai kematian empat orangnya malam ini. Apa aku boleh percaya bicara mutanya Leng Siong? Kau percayalah, kalau aku sekarang omong kosong, biar aku mati di bawah bacokannya pedang dan golok lisin bersumpah. Ya, Sebenarnya aku sendiri tidak takut kata Leng Xiong. Sekalipun majikanmu kirim lebih banyak jagoannya kemari, aku tidak nanti tinggal lari, cuma saja ada baiknya kalau urusan dapat didamaikan. Maka aku percaya, dengan keteranganmu nanti di depan majikan Mulibong tidak akan menarik panjang urusan malam ini dan ia tidak akan mengganggu ketenteramannya ke warga Teng kau sanggup menjalankan tugas menjadi juru damai, bukan? Li Xin anggukan kepala. Baiklah kau boleh pergi kata Leng Xiong. Seperti persakitan yang dibebaskan hukumannya, Li Xin kegirangan dapat kemerdekaannya, sekalipun tangan kanannya buntung. Batara surya tampak memancarkan cahaya kemerah-merahan, manakala sedang asyik mengumpatkan dirinya di balik gunung. Itu menandakan Seng Senja telah tiba. Dalam keadaan demikian tiap hari tampak Wei In duduk termangu-mangu di depan goanya. Pikirannya melayang-layang, kacau balau dan bisa jadi gila oleh karenanya. Ia percaya kepada takdir dengan tidak diperolehnya. Salah satu dari tiga gadisnya, Wei Hyang, Eng Lian dan Leng Xiong, apakah sekarang ia harus percaya lagi kepada takdir dengan kematian istrinya dan hilangnya anak yang tercinta? Semuanya telah membuat pikirannya guein melayang-layang jauh, jauh di awan dan agak linglung ia keadaannya. Sungguh kasihan jago kita kalau ia kehilangan ingatannya seperti suyang tin tempo hari. Di daerah pegunungan yang sunyi itu, siapa yang nanti memperhatikan dirinya? Setempoh dalam ingatannya ia ingin pulang ke Coakok untuk mendapat hiburan dari ayah dan ibunya. Dalam kesepiannya itu untung ia dapat hiburan dan kera kecil yang kuein namakan Xiao Kau, kera kecil, sangat jinak dan boleh disuruh-suruh oleh kuein. Ia yang saban hari telah menyediakan makanan, bebuahan, untuk kuein makan. Melihat kecerdasannya Xiao Kau, jago muda kita suka ingat kepada Pek gan dan Pek Tau, dua keranya yang sangat disayang di Tong Hang Entahlah, apa kedua kera itu masih ada di lembah Tongge? ge En tidak tahu kalau kedua kera itu sekarang ada jadi pembantu yang setia dari Englian. Kalau ia tahu Enciliannya mendapat pembantu dari Pek, Gan dan Teu, pasti Wei Ei akan kehilangan. Bagaimana juga ia tidak bisa lupakan Enciliannya, gadis yang pertama menempati hatinya. Lagaknya yang jenaka, lincah dan berani Setempo masih terbayang di kelopak matanya jago kita. Satu hari selagi ia duduk termenung-menung ia ingat kepada Goanya Cho Aong, hatinya berdebaran, pikirnya mungkin anaknya telah diculik oleh dua istrinya Cho Aung. Maka begitu ingat, ia lantas jalan menuju ke Goanya Cho Aong. Lantaran ia menggunakan ilmu mengentengi tubuh, sebentar saja ia sudah sampai di goa tersebut tampak mulut goa terpentang lebar, yang seharusnya tertutup oleh sebuah batu besar. Ia jalan mendekati, kemudian masuk ke dalamnya, ternyata di sebelah dalam keadaannya sangat tersik dan ada penerangan yang masuk dari selah-selah batu. Ada dua pembaringan dari kayu dan alat-alat bersolek dari orang perempuan. Ein menduga dua pembaringan itu adalah pembaringan dari Siulan dan Siulin, istrinya Chao Aong. Ia diam dalam goa itu lama, menanti munculnya penghuni. Namun kedua nyonya coa ong itu ditunggu tak kunjung tiba. Sampai hari sudah berubah sore dan malam. Kwee In heran, kemana perginya dua wanita itu? Ia penasaran dan menanti terus, sampai ia ketiduran dalam goa tersebut. Ketika ia mendusin hari menjelang tengah malam. Tapi tidak kelihatan Siulan maupun Sinlin apakah mereka sudah pindah goa tanya In pada dirinya sendiri. Terlanjur sudah menunggu, In tidak mau pulang dengan tangan kosong, ia menunggu terus. Matanya dipasang dengan tajam untuk memperhatikan gerak-gerik dalam goa itu yang sekarang sudah mewujud remang-remang gelap. Penerangan hanya mengandalkan pada sebutir mutiara yang digantung di pertengahan yang memancarkan cahaya remang-remang gelap. Tiba-tiba Kwe Eng rasakan matanya perih seperti kemasukan asap, entah asap datang dari mana. Makin lama makin ia rasakan tidak enak matanya, ia kucak-kucak beberapa kali, tapi rasanya perih tidak juga hilang oleh karenanya. Perlahan-lahan pandangannya menjadi buyar kemudian kurang tegas, setelah itu pandangannya menjadi gelap. Kwe Eng kaget, Sebab matanya ternyata sudah menjadi buta oleh karena asap misterius tadi. Hehehe <tuh> terdengar suara ketawa seorang perempuan. Kuein -e heran, dari mana datangnya suara itu? Sekarang Kuein -e harus menggunakan ketajaman kuping dan perasaannya sebagai ganti matanya yang telah menjadi buta. Hihihi. <tuh> Anaknya Kuei -e Chugie akhirnya jatuh juga di tanganku. Kwee perhatikan suara itu seperti ia sudah pernah dengar, ia kenali, maka ia lalu menanya, Ang Ho Alobo bukan yang bicara? Bagus, anak kecil, kau masih kenali juga suaraku. Aku memang Ang Ho Alobo, sekarang kau di bawah kekuasaanku, maka harus mendengar perintahku, mengerti? Kwee ketawa gelak-gelak. Di malam yang sunyi itu, ketawanya Kwee telah berkumandang jauh. Karena ia menggunakan lewekangnya yang tinggi. Ang Hoa Lobo terkesiap dan berdebaran hatinya mendengar suara ketawanya Kue'en yang memekakkan anak telinga. Setelah ketawa puas, Kue'en berkata, Dengan membuat buta mataku, kau kira kau dapat menguasai diriku? HML Ang Hoa kau salah hitung. Kalau kau tahu gelagat, lekas pulihkan kembali mataku. Kalau tidak, kau tahu sendiri. Aku sudah cukup mengampuni kesalahanmu, kalau sekarang kau main gila lagi padaku, jangan harap kau dapat lolos dari tanganku. Kau jangan kira kedua mataku tidak bisa melihat tidak bisa bikin apa-apa terhadapmu. Kau lihat saja apa kau dapat melarikan diri dari tanganku. Ang Hoa seram mendengar perkataan Kue En. Ia tahu si bocah memang sangat hebat kepandainya. Ia memang ragu-ragu dapat menguasai si bocah dalam keadaan buta. Tapi, lantaran didorong oleh keinginan menjadi jago dalam kalangan bulim, ia beranikan hati untuk coba-coba menguasai dirinya in dalam keadaan buta. Bagaimana Ang Hot Lobo tahu-tahu sudah ada dalam goanya cokong? Ang Lobo dalam ketakutannya dikejar oleh gurunya, Lam Hai Moli ia telah melenyapkan diri dalam jalanan rahasia. Ia keluar-keluar di mulut terowongan di atas tebing yang terjal. Ia tidak pedulikan jalanan sangat sukar dilalui, ia kabur terus melalui tebing yang curam dan berbahaya, hal mana membuat orang-orang yang jaga mulut terowongan itu menjadi heran. Mereka menduga akan datangnya musuh kuat, maka mereka telah umpatkan diri. Benar saja, tidak lama kemudian muncul dua orang wanita dan pria, Ialah E Chugiye dan istrinya. Setelah mereka masuk pula ke dalam terowongan, segera oleh orang-orang yang jaga itu mulut terowongan telah ditutup dengan batu yar, besar dan kuat, sehingga suami istri itu tak dapat keluar dari situ ketika pintu keluar di lain ujung telah ditutup musuh. Dalam perjalanannya yang tidak menentu, Ang Hoalobo telah mengikuti kakinya membawa ia kemana saja. Akhirnya ia sampai di Choa Kechun. Dengan secara kebetulan ia melihat Coa Ong yang ia duga kue in lantaran wajahnya sama, ia hati-hati menguntit Coa Ong sampai ke goanya, kemudian keluar lagi dan menyatroni goanya Sian Chu. Coa Ong umpatkan diri ketika melihat kue in keluar dari goanya. Hal mana membuat Tang Hua Lobo sangat heran melihat ada dua orang kue in, hatinya lebih tertarik pula untuk mencelakakannya. Ia lihat Qein yang mengumpat telah mencelat masuk ke dalam goa. Setelah Qein yang dari dalam goa keluar, Ang Ho Alobo menguntit terus, menggunakan kepandaiannya sehingga Choaong tidak tahu kalau dirinya dikuntit si nenek kembang merah. Ang Ho menonton ketika Choaong menyaruh jadi Qein dan menggerayangi Si yang sedang rebahan. Hatinya si nenek berdebaran, nafsu berahinya jadi menyala. Tatkala melihat Choa Ong dan Sian Chu bergulat dengan seru di atas depan. Namun nafsunya yang sedang menyala itu tiba-tiba padam seperti kena diguyur air dingin melihat dua orang yang bertempur sengit itu mendadak telah berubah dirinya menjadi dua ular besar. Ang Hoa Lobo ketakutan melihat pemandangan dalam gua sebentar gelap sebentar terang, kemudian disusul oleh segumpal api yang telah membakar Choa Ong dan Sian Chu. Tiba-tiba ia dikejutkan dan ketakutan mendengar suara bayi menangis, ialah Xianli, anaknya Guei yang berada tidak jauh dari mayatnya sang ibu dan Cao yang dalam keadaan saling melibat. Ang Hoalobo mengerti bahwa dua manusia yang belum lama ia lihat itu adalah dua siluman ular dan telah beranak bayi manusia. Cepat Ang Hoa Lobo raih anak yang menangis itu kemudian dibawa keluar goa menuju ke goanya Chow Aong. Dengan menggunakan tenaganya yang besar, Ang Hoa Lobo sudah geserkan batu yang menutup goa dan masuk ke dalam, di mana ia disambut oleh dua wanita cantik yang masing-masing pada mengempuk orok, mereka itu adalah Siulian Dao Siulin mereka kira yang datang adalah suaminya, tidak taunya seorang tua mengempuh anak bayi dengan menenteng sebatang tongkat berat, Tentu saja membuat dua saudara itu menjadi kaget dan Siulian menegur, Orang tua, kau berani lancang masuk, kalau suamiku tahu, kau bisa dapat susah. Suamimu sudah mampus, bagaimana dapat menegur dan bikin susah aku sahutang. Kau Bos raya tertawa terkekeh-kekeh. Kau jangan sembarang berkata yang bukan-bukan bentak Siulian. Kalau kalian tidak percaya, boleh tunggu pulangnya suami kalian. Paling-paling juga arwahnya yang gentayangan yang datang lekata Ang Hoa Lobo kasar. Siulian dan Siulin tidak senang. Orang tua, lekas kau enyah dari sini sebelum kami menggunakan kekerasan untuk mengusirnya berkata Siulin. Hei, kau ada kepandaian apa berani mengusir nenekmu jengek Ang Hoa Lobo. Kau juga ada kepandaian apa berani membangkang semprot Siulin. Hei, kau coba-coba saja, ketawa Ang Hoa Lobo. Cici, kau jaga si Wee, kata Siulin, seraya letakkan anaknya di atas pembaringan, kemudian ia menghadapi Ang Hoa Lobo. Oh, kau mau bertempur. Hei mari sini tantang Ang Hoa Lobo. Siulin sembat sebatang pedang. Orang tua, kau lihat aku usir kau keluar dengan kekerasan katanya, kemudian putar senjatanya menerjang pada si nenek kembang merah, yang segera menangkis dengan tongkatnya. Ang Hoa Lobo satu tangan memondong bayi, satu tangan putar tongkatnya melayani Siulin yang menyerang dengan hebat juga. Melihat gerakan Siulin, meskipun gesit juga kurang pengalaman, Ang Hoa Lobo lantas tahu di mana kelemahannya si nyonya muda. Kau bukan tandinganku seru Ang Hoa Lobo, berbareng tongkatnya bekerja dan tahu-tahu pedangnya Siulin sudah terbang. Dengan tangan kesemutan sakit, yang barusan mencekal pedang, matanya Siulin mengawasi kepada Ang Hoa Lobo. Adik Klin, coba kau sekarang yang jaga anak-anak kita kata Siulian, melihat adiknya dengan mudah dipecundangi. Siulin lantas menghampiri encinya, ia sambuti anaknya Siulian dan ditiduri dekat anaknya. Maksudnya ia mau mengeroyok si nenek kembang merah kalau encinya sebentar ketetermelawan Ang Hoa Alobo. Siulian memang tidak tahu kepandaian Ang Hoa Lobo. ia kira nenek biasa saja yang ia dapat robohkan dengan mudah, tapi setelah mereka bertempur, baharulah Siulian merasa. Tekanan si nenek sangat hebat dan ia hampir tidak dikasih ketika untuk menyerang dengan pedangnya. Hanya beberapa gebrakan saja, Sin Lian sudah dipecundangi oleh Ang Hoa Lobo. Melihat Encinya kalah, Siulin berteriak, Enci, mari kita maju berdua, Masa kita tidak bisa usir nenek liar ini? Siulian besar hatinya dan semangatnya terbangun pula mendengar teriakannya Seng Adik, maka ia kembali menyerang kepada Ang Hoa Lobo diikuti oleh serangannya Siulin yang mempergunakan tipu-tipu yang mematikan. Namun, Ang Hoa Lobo bukannya Yauk Hoa Lobo yang namanya tersohor manakala dapat dirobohkan oleh dua wanita kampungan saja. Dengan mudah kemudian ia telah menjatuhkan mereka satu demi satu dan baharulah Siulian dan Suilin takluk betul kepada si nenek kembang merah. Mereka mengagumi kepandaiannya Ang Ho Alobo, dengan satu tangan mengempol orok dan dengan tangan lain menggunakan tongkatnya, si nenek dapat bergerak leluasa untuk merobohkan mereka berdua, sungguh kepandaiannya hebat sekali, mereka memuji. Setelah menguasai dua nyonya muda itu Ang Hoa Lobo minta kepada mereka supaya merawat bayi yang ia bawa itu. Anak siapakah ia popo tanya Siulian. Kau jangan tanya anak siapa kalian rawat saja betul-betul seperti anak sendiri aku sudah merasa berterima kasih kepada kalian, jawab Ang Hoa Lobo. Mendengar jawaban si nenek, mereka tidak banyak cincong lak. Kebetulan mereka sedang meneteki anaknya, maka anaknya Kue mendapat bagian dan ia bisa dirawat dengan baik. Siulian dan Siulin belakangan dipungut sebagai murid oleh Ang Hoa Lobo dan mereka sangat senang mempunyai guru yang kosen. Goa Coaong itu ada rahasianya, ialah tembus ke lain goa. Jalanan menembus ke lain goa sangat rahasia, maka ketika Kue datang ke goa itu, justru Ang Hoa Lobo dan muridnya sedang berada di lain goa. Mereka bisa dapat lihat pada Kue'e'in melalui lubang-lubang rahasia dan pembicaraan mereka didengar oleh Kue'e'in yang berada di lain goa, sebaliknya Kue'e'in tidak bisa melihat mereka. Maka, suaranya Ang Hoa Lobot tadi tak dapat diraba oleh Kue'e'in datangnya dari mana, ia hanya rasakan suara itu tiba-tiba mengiang di telinganya saja. Ang Hoa Lobot telah menggunakan asap beracun untuk membuat matanya Kue'e'in buta. Asal kau menurut permintaanku, akan kupulihkan matamu dapat melihat pula, berkata Ang Lobo. Kau mau minta apa dari aku tanya Kwe En. Kau lekas serahkan Itzin kepadaku, sahut Ang Lobo. Keng menggumam Kwe En. Sejenak keadaan sunyi, karena Kwe En tidak berkata-kata lagi setelah menggumam. Anak setan, kata Ang Lobo. Selain dengan obat pemunahku, hanya Tian Liyok Wan yang dapat menyembuhkan matamu yang buta. Tapi di mana kau bisa dapatkan Tian Liyok Wan? Hehe, he, hanya obat pemunahku yang segera dapat menyembuhkan matamu yang buta, apabila kau dapat menyerahkan kitab mujizat itu. Tian Liyok Wan berarti anting-anting kemala bidadari. Sebenarnya Kwee mudah saja matanya dapat melihat kembali. Apabila ia mau menyerahkan Nitsinken kepada Ho Alobo, tapi jago kita tidak rela menyerahkan kitab mujijat itu, apalagi pesan suhunya kitab itu tak boleh dibawa dan sehabis diyakinkan harus ditaruh di tempatnya lagi. Lebih baik matanya buta daripada ia menyerahkan kitab sakti itu, pikir si anak muda. Ho Alobo, kata Gueing ketika ia didesak untuk kesekian kalinya, kau mengharap yang bukan-bukan. It'sin tidak akan terjatuh kepada siapa juga. Ia harus tetap ada di tempatnya, hanya yang ada jodoh saja dapat melihat kitab itu. Sedang kau masa ada punya rezeki untuk meyakinkannya? Kau sangat jahat, satu kali kau jatuh di tanganku akan kubikinkah seperti tepung? "Ang Lobo tergetar hatinya, bulu badannya pada berdiri saking seram mendengar ancaman kue." En. Memang. Kalau sampai ia jatuh di tangan si bocah sakti, pasti badannya akan dibikin seperti tepung untuk melampiaskan amarahnya. Namun, ia terhitung nenek, masih ia mau ngotot untuk dapatkan Itsin Keng. Kau mau bikin aku seperti tepung, bagaimana kalau anakmu aku bikin seperti buburang hoalobo meledek WN. WN kaget, tergetar hatinya disebut hal anaknya. Kau yang culik anakku? Tanyanya dengan suara gemetar. Kalau betul, bagaimana? Ang Hoa lobo ketawa seram. Ia lihat pihaknya menang mendengar suaranya. Qein agak gemetar menanyakan hal anaknya. Kau lekas kembalikan anakku! Teriak Qein mengguntur, hingga gowa dirasakan bergoyang dan mau ambruk. Kembalikan mudah saja asal kau lekas berikan tukarannya kitab Itsinkeng. Kau tidak nanti dapat Keng dariku. Kau juga akan tetap buta dan anakmu aku bikin jadi bubur. Kewalahan Kwe dilayani oleh Ang Hoa yang ngotot menghendaki Itzin Keng. Bimbang hatinya Kwe matanya akan tinggal terus buta dan anaknya akan dijadikan bubur oleh si nenek kembang merah manakala ia tidak menyerahkan Itzin Keng. Bum! Bum! Terdengar suara seperti bom meledak, disusul oleh suara gemuruh dari ambruknya Goa Chao Aong. Kiranya Kue'en, dalam putus asanya telah menggunakan pukulan mautnya menggempur dinding dari mana terdengar suaranya Ang Hoa Lobo. Dinding goa itu ambrol dan terlihat Ang Hoa Lobo sedang menyelamatkan diri dari reruntuhan dinding goa, namun, tak dapat dilihat Kue'en yang buta matanya. Kue'en setelah mengumbar amarahnya, lantas meninggalkan goa itu tanpa mengucapkan kata apa-apa kepada Ang Ho Alobo, yang sedang repot menyelamatkan dirinya. Dengan menggunakan perasaan dan pendengarannya yang tajam, Kue In dapat kembali ke Sin Atong, ia duduk. Bersemedi di atas depan yang berhawa dingin seperti es batu, hatinya masih sangat gelusar kepada Ang Ho Alobo. Seberapa bisa Kue In kendalikan amarahnya? Kuein telah mengalami banyak peristiwa yang menggoncangkan jiwanya, sebenarnya ia bisa gila oleh karenanya, tapi hatinya teguh dan mengingat akan segala nasihat Yaya, Popo dan Ongpok supaya ia tenang dan tabah menghadapi semuanya itu. Dalam keadaan buta, Kuein menutup diri dalam goanya. Segala keperluan menang perutnya yang lapar, ia dapat pertolongan dari kawan kera kecilnya yang tersayang. Sian Wakau, kerak kecilnya sangat setia kepada Kwein. Ang Ho kecelai dengan siasat busuknya, sebab It tidak didapatkan sekalipun ia sudah dapat menekan Kwein dengan membutakan matanya dan menculik anaknya. Hatinya marah dan kemarahan itu hendak dituangkan kepada anaknya Kwein, namun si nenek kembang merah tidak tega waktu melihat Sianli ketawa-ketawa riang kepadanya. Setan kecil kau juga telah mencuri hatiku seperti e. F Kongmu, Ang Hoa berkata-kata sendirian, melihat anak itu ada demikian lucu. Engkong yang dimaksudkan oleh Ang Hoa Lobo adalah Kwe E Chugie. Saban hari Ang Hoa Lobo suka mendatangi goanya Kwe E tapi ia tidak melihat bayangannya Kwe E Apakah Kwe E ada dalam goa? Tanya hati kecilnya. Ia ingin memeriksa masuk goa, tapi hatinya tidak berani, ia takut dalam marahnya Kwein benar-benar membuat badannya hancur seperti tepung. Tapi setelah beberapa hari lewat, nyalinya mulai berani. Ia ingin ketemui Kwein dan majukan tekanannya lagi supaya obat pemusnah Matt Lebuta dan anaknya ditukar dengan Itsinkeng. Dengan menggunakan kepandaiannya, ia meloncat tinggi dan hinggap di tepi gua wasi ular sakti. Dalam keadaan biasa, di mana Sian Chu masih hidup, tidak ada seorang pun yang berani menklok di tepi goa, karena sebelumnya sudah disambar hawa racun dan mati konyol. Sekarang Sian Chu sudah tidak ada, maka Ang Ho bisa tancap kakinya di atas goa tersebut tanpa bahaya apa-apa. Dengan hati-hati ia mendekat mulut goa dan coba bertindak masuk, tapi, sebelum ia dapat maju lebih dalam, Tiba-tiba serangkum angin keras telah menghembus dari dalam goa membentur badannya Ang Hoa Lobo balik ke tepi mulut goa. Ang Hoa Lobo sangat terkejut. Ia mengerti barusan adalah angin pukulan Kue'en yang memperingati supaya ia jangan masuk lebih jauh. Ia merasa bersyukur si bocah tidak meminta jiwanya. Kalau tidak, angin keras yang membentur badannya tadi dapat membawa kematian baginya atau sedikitnya ia luka parah. Ang Hoa Lobo cepat turun dari goa dan kembali ke goa Chow Aong. Sejak itu ia tidak berani sembarangan memasuki Sin Chow Aong takut mati konyol. Hari-hari Kwe Ein melewatkan temponya dengan menutup diri dengan bersemedi, ia buang pikiran yang menggoncangkan hatinya, sampai tua ia tidak akan meninggalkan Siu Chow Aong, ia hendak menjaga buku sakti, It Sin Keng, dari gurunya jangan sampai diambil orang. Apa yang telah terjadi dengan istri dan anaknya ia anggap itu hanya ia dapatkan dalam impian. Ia tidak ingin memikirkan lagi. Hatinya sangat kecewa bila mengingat akan pengalamannya yang sudah-sudah. Ia mempunyai kepandaian yang luar biasa dan tanpa tanding, namun nasibnya sangat celaka. Saban kali menemukan goncangan hati yang membuat hatinya jadi tawar untuk hidup lebih jauh. Satu-satunya keinginan sekarang, di mana ia sudah buta matanya, ia mengasingkan diri, tidak campur pula dalam urusan Kang Ong, tidak ingin kelibat pula dalam urusan asmara yang selalu menyakitkan hatinya. Keinginannya memang begitu, tapi guratan nasib maunya lain. Demikian, tiba-tiba pada suatu lohor ia mendengar suara wanita memanggil, Adik Adik In, kau di mana? Hatinya kue tergetar, ia kenali benar suara itu adalah suara Eng teman akrabnya sejak kecil. Apakah Cilian yang datang demikian Kuein menanya dalam hatinya sendiri. Ia pasang kupingnya lebih tajam, benar saja itu adalah suaranya Eng Lian. Hati Kuein yang semula telah berkeputusan tidak akan menghiraukan siapa juga, mendadak berubah dan kegirangan bakal ketemu pula dengan Enciliannya. Enciliann, Kau masuk saja, aku ada di dalam sahut kween. Ia menggunakan toan imjib bit, bisikan dari jauh dan orang yang bersangkutan saja yang mendengarnya. Tidak lama atau kue en dengar ada orang menegur di dekatnya. Adik in, kau kenapa? Kenapa tidak menyambut kedatangan encimu, encilian yang datang? Bukan tanya kue en, tidak bergeming dari duduknya di atas depan batu yang berhawa dingin es bukan, aku bukan encilianmu, sahut si Nona. Enci Leng Xiong yang datang kue menebak. Si Nona ketawa cekikikan, sebab memang benar Leng Xiong yang datang. Wajahnya, potongannya dan suaranya memang Eng Lian dan Leng Xiong, sepasang darah kembar, sangat mirip satu dengan lain. Tidak mudah membedakan, meskipun gue banyak bergaul dengan sepasang darah kembar itu. Enci Siong, kau kapan datang bagaimana kau tahu aku ada di sini tanya Gui Kim Wan Tauto yang memberitahukan tempat tinggalmu, sahut Leng Siong. Kau mencari aku, bagaimana dengan suamimu? Ah adik panjang untuk diceritakan halnya Tek Liong suamiku, sahut si nona. Kenapa apa kau bertengkar dengannya dan kau mencari aku di sini? Tidak, tidak. Aku tidak bertengkar dengannya. Kita berpisahan secara baik-baik saja. Kuei Ing terdiam mendengar kata-kata si Nona. Dengan penuh perhatian Leng Xiong perhatikan Kuei E yang menjublak duduk di atas dipan, seakan-akan tidak menggeriraukan kepadanya. Adik In, apa kau tidak menghargai kedatanganku? Tanya Leng Xiong. Kenapa kau menanya demikian? Encik Leng Xiong balik menanya Kue En. Leng Xiong menatap wajahnya Kue En yang cakap, matanya bersorot agak layu dan aneh tidak menatap kepadanya, ia hanya menatap ke lain arah. Aku lihat kau sedikit pun tidak mengambil perhatian atas kedatanganku ini, buktinya kau tinggal enak-enakan saja duduk di atas depan. Kue En tertawa getir, kemudian menghela napas. Enci Leng Siong, kau tidak tahu adikmu sekarang sudah buta metunya. Hah? Apa kau kata, adik in memotong Leng Siong, berbareng ia datang mendekat pada Kwe Ying yang sedang duduk bersila. La mengawasi sejenak dengan hati berdebaran. Adik in, apa kau mau berkelakar dengan rencimmu? Aku lihat matamu tidak apa-apa, hanya sedikit layu saja, kata Leng Siong. Mataku tidak apa-apa, tapi tidak melihat, sahut Kue en. Aku biasa suka bergurau dan suka bikin Enci ketawa tapi sekarang lain mataku sudah buta buta untuk melihat Tergetar hatinya si Nona tanpa disadari ia merangkul Kue en dan memeriksa kedua matanya jago kita melalui jari-jarinya yang lentik halus Kasihan kau buta melek Adik in. keluh si Nona Bagaimana kau bisa jadi begini sungguh aku tidak percaya kalau kau yang berkepandaian di atas semua orang dapatkan nasib yang malang seperti ini. Kue E tertawa getir, kembali ia menghela nafas. Leng Siong, kau datang dan kau akan pergi lagi tentu, kata Kue E matanya berkaca-kaca menangis. Adik In, kenapa kau menangis? Leng Siong tidak menjawab pertanyaan Kue E Aku menangis dan terus akan menangis, mengingat penderitaan yang kualami sangat menggoncangkan jiwaku. Maka itu, kalau kau mau pergi, pergilah sekarang Enci Leng Siong, supaya hatiku tidak lebih sedih lagi. Leng Siong tidak tahan menyaksikan penderitaan demikian mengharukan dari adik kecilnya, terdengar ia menangis terisak-isak, menyusul ia merangkul dan memeluk Kue Inra terat. Adik in Aku datang untuk tidak pergi lagi, bisiknya tegas di telinga si anak muda, hingga kue Ein heran. Tadinya ia diam saja seperti patung dirangkul dan dipeluk erat-erat oleh si Nona, ia tidak memberi reaksi apa-apa. Namun, sekarang setelah mendengar bisikan Leng Xiong perlahan-lahan kedua tangannya memegang lengan si Nona dan ditarik, kemudian didekapnya tubuh Leng Xiong pada dadanya yang bidang. Leng Xiong merasakan hangatnya dekapan orang yang dicintainya. Emci Leng Xiong, apa kau datang untuk menemani aku di Kuei En? Kalau adik kecil tidak keberatan jawabnya lembut. Oh, berbareng Leng Xiong merasakan jidatnya dikecup oleh Kuei En. Emci ku, kau telah membuka lagi jalan untuk adikmu bernapas, sambung Kuei En. Adik in, aku datang untuk melayani kau dan bikin kau hidup berbahagia. Kata si nona, seraya memeluk erat dan bikin hatinya, gue bergejolak kegirangan. "Habis, bagaimana dengan suamimu?" Anci? halnya ia kita bicarakan belakangan. Mana bisa begitu? Adikmu bukan seorang rakus yang melupakan periksa kesopanan, kata gue. seraya perlahan ia mendorong tubuh Leng Xiong. Leng Xiong heran merasa tubuhnya didorong jauh-jauh." "Si nona paham maksudnya, gue..." Ia tidak ingin menodakan kehormatannya Seng Enci yang sudah bersuami. Anak muda itu masih hijau, namun, ia tahu kesopanan yang tidak boleh dilanggar oleh seorang kesatria dalam rimba persilatan. Kue Eng tahu bahwa Leng Xiong ada mencintai dirinya, untuk dapatkan si Nona bukan soal sukar dari tangan Tek Liong suamnya, namun itu bukan caranya ia memiliki gadis yang dicintainya. Ia rela sang gadis dimiliki orang lain, karena ia terlambat datang. Sekarang Leng Xiong datang ke Goanya, Kue e In percaya si Nona masih terikat menjadi istrinya Tek Liong, maka ia telah menolaknya jatuh dalam rayuan si Nona. Leng Xiong paham akan pendirian Kue e maka baginya, kecuali berterus terang bahwa dirinya sekarang sudah bebas, Kue e tentu tidak berani kurang ajar terhadapnya dan menyambutnya sebagai kawan hidupnya. Adik In, Aku sudah bercerai dengan suamiku, Leng Xiong mengakui. Bercerai? Sejak kapan Enci bercerai dengannya? Tanya Kue'en? Dua bulan yang lampau, kami sudah tidak ada sangkutan pula satu dengan lain. Kenapa Enci bisa bercerai? Kalau tidak ada kecocokan di antara suami istri, apalagi akibatnya kalau bukannya perceraian? Adik In, kenapa kau heran? Qian percaya akan keterangan Leng Xiong. Tampak ya manggut-manggut, adik. In, sejak kau berlalu dari Suyangcu setelah menderita sakit hilang ingatan, hatiku seperti terbawa olehmu. Aku sangat kasihan akan nasib malang yang dialami olehmu. Maka dianggiam aku berjanji bila ada kesempatan aku akan merawati kau sebagai kawan hidupku. Kini aku sudah merdeka, aku datang dan tidak akan pergi lagi. Kue tak dapat memikirkan panjang-panjang soal perceraian Leng Siong, sebaliknya hatinya sangat berterima kasih atas cintanya si gadis. Maka ketika Leng Siong datang dekat pula padanya, segera juga ia mendekapnya dengan penuh bahagia. Enci Leng Siong, kaulah yang akan membuat aku hidup kembali, bisiknya. Aku pun sangat bahagia dapat hidup bersama-sama di sampingmu, sahut si Noah lembut. Namun aku sekarang sudah cacat, mataku buta, apa aku dapat membuat kau hidup bahagia di samping kutanya kue eng ragu-ragu. Baru hanya maco buta, walaupun badanmu cacat, tidak akan merubah cinta sayangku kepadamu, adik kecil. Kau adalah pelita hatiku, encileng siong, kue e, kata, tak tahan ia kalau tidak memberikan kecupan hangat di jidatnya si nona. Bab 78 dengan adanya Leng Xiong, semangatnya Ying yang telah layu telah terbangun pula dan mengharapkan kesembuhan kedua matanya. Bagaimana Leng Xiong tiba-tiba saja ada di goa ular raksasa? Sinona setelah Herne merdekakan Lisin, telah menanti-nanti kiriman lagi orang-orang kuat dari Libong yang mengharapkan dirinya dijadikan istrinya, tapi Libong tidak mengirim orangnya lagi. Ditunggu sampai sudah satu bulan. Kebetulan ada Kim Wan Tauto datang ke rumahnya, Sinona telah menanyakan halnya In ada tinggal di mana. Aku sendiri belum pasti, tapi aku percaya In sekarang ada di Sin Atong, Goa di dalam mana ada tersimpan kitab mujijat karangannya Kong Sian Jin, kata Kim Wan Tauto. Terima kasih, to aku, Sinona kata sambil tersenyum. Memangnya kau menanyakan si bocah mau pergi. Kesana sana tanya si Tauto menggodai si Nona. Si Nona berasa digodai, matanya yang bagus mengerling galak, memangnya, kalau aku ke sana, siapa larang kata si Nona ketawa manis. Yang larang sih tidak ada, cuma saja, Kim Wan Tauto hentikan bicaranya. Cuma saja apa sih Leng Chong kepingin tahu. Cuma saja, kalau kau ke sana bisa pergi tak bisa kembali, sebabnya kenapa? kau akan dirangsang si bocah dan kecantol di sana. Toako, kau berkelebihan menggodai orang, kata Leng Xiong, tangannya diulur hendak mencubit, tapi Kim Wan Tauto sudah menyingkir sambil ketawa berkakakan. Hatinya si Nona yang selalu memikirkan Kue In, sejak bercerai dengan Tek Liong, maka alamat Kue In yang ia dapat dari Kim Wan Tauto boleh dikatakan sebagai pendorong yang kuat untuk ia mencari si bocah. Ia lalu berdamai dengan ayah dan ibunya. Hatinya sangat girang dapat izin untuk mencari Wen. Teng Hao dan istrinya dapat menyelami hati Seng Puteri yang rindu kepada si bocah luar biasa. Mendapat teman Leng Xiong, jago kita yang buta terhibur hatinya. Leng Xiong cukup jenaka, meskipun ia kalah oleh kuncinya, Eng Lian, yang berandalan dan bikin Wen sering kewalahan oleh adatnya untuk jangan sampai Leng Xiong kecewa, belakangan Kwe In telah menceritakan terus terang riwayatnya bersuami istri dengan Sian Chu, sucinya, ular raksasa penghuni goa maut itu, sampai punya anak dan istrinya telah binasa dibakar api dewa ketika bersetubuh dengan Cho Aong. Tidak lupa, Kwe In juga ceritakan kisahnya Sian Chu dan Cho Aong yang dulunya adalah kekasih satu dengan lain. Mereka telah dikutuk dewa menjadi ular dalam dunia untuk bertapa lebih dari 200 tahun, baru dapat menjelma menjadi manusia. Leng Xiong mendengarkan cerita Kwee In dengan penuh perhatian. Sekarang kau sudah tahu rahasiaku, apa kau tidak kecewa nanti menjadi teman hidupku seorang yang pernah beristeri dan punya anak? Tanya Kwee In setelah ia habis menuturkan riwayatnya. Leng Xiong ketawa wajar. Apa yang sudah terjadi biarkanlah berlalu, untuk apa aku harus merasa kecewa, hanya aku turut menyesal jodohmu dengan Xiao si Chu terlalu pendek. Coba si Chu dapat hidup beberapa tahun lagi dengan kau, menunggu sampai anaknya sudah gede pasti kau akan sangat beruntung sekali. Adik En, Kue E tundukan kepala dan menarik napas beberapa kali. Semua sudah menjadi takdir. Manusia tak dapat melawan takdir, Enci Leng Xiong sahut Guein setelah menarik napas untuk kesekian kalinya. Leng Xiong melihat Guein berduka lalu menghibur, "Adik, semua kau katakan takdir, kedatanganku ke sini juga menemani kau adalah karena takdir, bukan?" Guein ketawa nyengir, namun ketawanya mengandung kedukaan. Dalam hari-hari berikutnya, Leng Xiong selalu menghibur hatinya, "We Namun, jago kita tampaknya masih belum melupakan nasib jelek paling belakang yang menimpa dirinya. Istrinya mati, anaknya hilang, diculik orang, dan matanya buta lagi. Terang hal mana merupakan pukulan hebat yang menggoncangkan jiwanya untuk kesekian kalinya. Pada suatu sore, tatkala "We dan Leng Xiong berjalan-jalan tidak jauh dari goanya. Tiba-tiba, Leng Xiong kaget. Tangannya ditarik dan jatuh dalam pelukan si anak muda. Berbareng terdengar suara "Bu, menghajar pohon hingga terbakar!" Disusul oleh munculnya beberapa orang dari atas dan balik, pohon mengurung kue in dan Leng Xiong. Sinona sekarang tahu bahwa kue in barusan menarik tangannya untuk menyelamatkan dirinya dari senjata rahasia yang berupa obat pasang." yang barusan membakar pohon setelah mengeluarkan suara boom. Marah Leng Xiong. Adik in, lepaskan encimu, akan kuhabiskan kawanan penjahat tidak kenal mampus itu kata Leng Xiong saya berontak dari pelukan Kue En. Sabar, kata Kue En. Semuanya ada berapa orang kira-kira ada 12 orang, sahwisi nona. Biarkan mereka berurusan denganku saja. Tidak bisa, kan dalam keadaan tidak melihat, mana dapat melayani mereka? Kuei In ketawa. Encileng Siong, kau jangan pandang enteng pada adik kecilmu. Lihat aku hancurkan mereka semua jawab Kuei In. Leng Siong percaya kepandaian si bocah ada sangat tinggi, namun ia ragu-ragu mana kala ia biarkan Kuei menghadapi belasan musuh dengan metu buta. Tapi, karena Kuei In mendesak, maka Leng Xiong biarkan si bocah maju dan ia sendiri siap sedia dengan pedangnya akan membantu si adik kecil manakala dipandang perlu turun tangan membantu. Kue e In sebentar saja sudah dikurung rapat oleh 12 orang tadi. Bocah, kami adalah orang-orang Kim Tubun, datang di sini dipimpin oleh Sako dari perkumpulan kami perlunya hendak minta kau menyerahkan Nitsin Kalau kau tahu gelagat, Lekas serahkan kitab mujijat itu berkata seorang tinggi besar, rupanya adalah wakil pemimpin. Mana kau punya sako lekas panggil keluar sahut kue en. Dengan perdengarkan suara ketawa hahaha seperti tidak memandang matuk kepada jago kita yang telah buta matanya. Seorang dengan perawakan kegemuk-gemukan pendek telah berhadapan dengan kue en. Aku Leng Nen Sui, sako dari Kim Tubun, Kau minta aku menemukan kau ada urusan apa? Paling baik kau jangan banyak urusan, lekas keluarkan Nitsin Keng, perkara lantas cepat diselesaikan. Kim Tubon berarti perkumpulan golok emas. Seperti dengan partai-partai dan tokoh-tokoh silat yang pernah menggercoki Itsin Keng juga Kim Tubon rupanya tidak mau ketinggalan mencari Hek Bin Sintong untuk meminta kitab mujijat karangannya Kong In Shou Jin. Mereka telah pergi ke lembah Tong Hang Gai, tapi di sana mereka tidak menemui orang yang dicari. Lain mereka putar haluan mencari Sin Choa Atong dengan pengharapan dapat menemui Hak Bin Tong. Dengan care kebetulan mereka telah berpapasan dengan Kue e In dan Leng Siong, yang mereka duga pemuda itu adalah Hak Bin Sinto. It Sin Keng mengulang Kue e In, setelah mendengar perkataan Leng Nen Sui. Ya, It Sin Keng, Lekaskah serahkan pada kami mendesak Sako. Kitab Muijijat itu mudah didapat oleh orang yang berjodoh. Kalau seperti kalian yang tidak punya rezeki untuk melihatnya mana bisa dapatkan izin keng. Bocah, kau jangan banyak lagak di depan Sako dari Kim Tubun bentak Sui Sako dari Kim Tubun perhatikan gerak-gerak Wei Eing seperti orang buta melek, hatinya lebih berani pula. Ketika Kuei Indam saja, ia memancing, katanya, Hei, orang buta, kau masih tetap membandel? Mataku buta apa sangkutannya dengan kau jawab Kuei Girang hatinya sisako sebab sekarang ia dapat kepastian bahwa Kuei Ein benar buta kedua matanya dan tidak sukar dirobohkan. Temannya hanya seorang wanita, bagaimana gagah juga, tak nanti dapat melawan mereka yang jumlahnya banyak, pikirnya. Leng Nen Sui mainkan matanya kepada anak buahnya. Kue -in hanya menggunakan perasaannya yang tajam sebagai pengganti matanya. Tiga orang diam-diam telah mendekatinya, Kue -in tahu orang hendak membokong. Segera tubuhnya berputar dan melancarkan pukulan yang mengeluarkan angin menderu. Tiga orang yang membokong padanya tahu-tahu sudah terlempar jauh dan jatuh tidak bangun lagi, lantaran tulang-tulangnya remuk. Leng Nen Sui kaget, ia cepat perintah semua orangnya turun tangan. Meskipun merasa jerih, orang-orang Kim Tubun terpaksa turun tangan disuruh oleh Seng Saku. Suara bentak membentak keras terdengar, kesudahannya itu beberapa orang yang mengeroyok Wei telah menerima nasib seperti temannya yang tiga tadi, mereka terlempar jatuh untuk tidak bisa bangun kembali. Sekarang tinggal dua orang, Leng En Sui dan seorang yang menegur gue e in pertama kali, keduanya tampak pucat wajahnya dan ketakutan. Menggunakan kesempatan gue e in tengah berdiri dan menunggu serangan lain. Leng En Sui ajak kawannya untuk angkat kaki, tapi gue e in tak dapat dengari meskipun matanya buta, dengan satu dua kali lompatan saja sudah mencegat jalan kaburnya mereka hingga dua orang itu ketakutan setengah mati. Kalian dari Kim Tubun, semuanya ada 12 orang. 10 sudah mampus, tinggal kalian berdua, tidak adil kalau aku tidak mengirim kalian pulang menyusul rohnya yang sudah berangkat lebih dahulu menyindir Kue Bocah bau, memangnya kau ada punya kepandaian apa hendak menahan kami teriak Leng Nen Sui, dekat ya rupanya. Berbareng sisa ke menyerang dengan pukulan dari atas ke bawah, Itulah jurus dari Gunung Agung menimpa kepala, suatu gerak tipu yang berbahaya kalau mengenai sasarannya. Ein mengegas sedikit, berbareng kakinya menendang pada kawannya si Sako yang menerjang Ein dari samping, orang itu terlempar setombak lebih dan jatuh tidak bangun lagi karena kantong kemaluannya pecah kena tendangan Ein. Melihat kawannya mati, Leng Insui menjadi kalap. Ia menyerang kue Ein dengan tipu Tai Pang, Tian Chie, Garuda pentang sayap, kedua tangannya dipentang dipakai menggempur kue Ein, tapi anak muda kita tidak berkelit, ia menanti datangnya tangan lawan. Ia menyambuti kedua kepalan Leng Sui dan diremasnya hingga hancur dan insui berkau-kau kesakitan. Meskipun demikian ia masih bisa menendang selangkangan Kwe Ein. Lebih baik barangkali jangan menendang sebab lantaran menendang kakinya patah dihajar oleh tangannya Kwe Ing yang tajam bagaikan golok. Kwe Ing gunakan Shintu Sat liong atau golok sakti menabas naga yang membuat lawan patah dan hampir kuntung kakinya sukar diobati kakinya yang tulang tulangnya sudah remuk sama sekali. Ia jatuh terkulai untuk tidak bangun pula lantaran banyak mengeluarkan darah. Jiwanya pun melayang menyusul kawan-kawannya. Dalam segebrakan saja Kue'e'in telah bunuh mati 12 orang kim tubun. Belum pernah Kuas'e'in melakukan pembunuhan sebesar itu. Dulu-dulu ia membunuh orang tidak sengaja atau saking terpaksa, tapi sekarang dalam jengkel dan matanya buta ia menghabisi tidak kurang dari 12 orang. Leng Xiong yang melihat adik kecilnya tidak melihat masih dapat membunuh 12 orang kuat dari Kim Tubun Bun diam-diam sangat mengagumkan kepandaian si bocah Ia menghampiri Kuei In dan berkata, mari kita pulang, semuanya sudah binasa Kuei In terkejut juga mendengar Leng Xiong mengatakan semuanya telah binasa Enci Leng Xiong, sampai begitu hebat pukulanku sampai semuanya binasa tanyanya seperti yang tidak percaya sayang kau tidak melihat, kalau tidak, kau dapat membuktikan sendiri, sahut si Nona. Kue Ein menghela napas dan ikut Leng Xiong ketika si Nona menuntun tangannya. Kasihan jago muda tanpa tanding, parasnya cakap cemerlang, harus jalan dengan dituntun oleh orang lantaran kedua matanya buta. Adik In, kata Leng Xiong setelah mereka berada dalam gua lagi, apakah matamu masih dapat disembuhkan? masih dapat disembuhkan oleh obat pemusnahnya Ang Alobo, cuma si nenek minta aku tukar obat pemusnahnya itu dengan It Keng, mana aku mau. It Keng adalah milik Suhu yang aku harus jaga dengan mempertaruhkan jiwa, bagaimana aku dapat menyerahkan kepada si nenek kembang merah yang jahat itu. Di mana sekarang adanya Ang Alobo tanya Leng Xiong di goa yang dulu didiami oleh Cho Aong, bagaimana kalau aku ke sana untuk memintanya? Jangan, nenek itu jahat sekali, tanpa ada Hitsin sebagai tukarannya, mana ia mau serahkan obat pemusnahnya? Tapi aku ingin coba membujuknya, sahut Leng Xiong. Kalau berhasil syukur, kalau tidak berhasil kita nanti cari lain jalan. En pikir pendapat Leng Xiong benar, Cuma saja ia meragukan kepandaan si Nona dapat mengatasi kepandaian Ang Ho Kalau ia di bawah, perginya Leng Xiong ke sana sia-sia saja dan malah akan lebih runyam muntuknya, Kue Eng, kalau Leng Xiong kena ditangkap dan dijadikan barang tukaran untuk It Sin Keng. Tapi kapan Kue Eng mengingat Leng Xiong pernah menjadi Kim Choa Sian Chu, rasanya kepandaiannya di atas dari Ang Ho Alobo. Demikian. Pada esok harinya, Leng Xiong telah mencari Hoa Lobo di Goa Ular setelah mendapat petunjuk dan kue. Aen. Pintu goa ternyata sudah terpentang dengan hati-hati. Leng Xiong masuk ke dalam, namun alangkah kecewanya si Nona karena dalam goa itu sudah tidak ada penghuninya. Di pandan alat-alat lainnya yang pernah kue, Aen pakai kini tidak ada sama sekali, seolah-olah sudah diangkut ke tempat lain. Dalam cemasnya, Leng Xiong memeriksa lebih teliti dalam goa itu, barangkali ada jalan tembusan, tapi si Nona tidak dapatkan apa-apa yang mencurigakan. Dengan Roman lesu Leng Xiong keluar lagi. Jalan belum berapa tindak tiba-tiba Leng Xiong dengar suara ketawa di belakangnya. Ia kenali suara ketawa itu, cepat ia berbalik, benar saja orang itu bukan lain dari Okho Alobo sendiri. Popo, selamat bersuah, Leng Xiong menyapa. Selamat ketemu, Nona Xiong. Ada apa kau datang kemari? Tentu urusannya adik kecilku Kuei. Aku harap Popo suka. Menaruh belas kasihan jangan sampai muda-muda ia tersiksa karena matanya buta. Hehe, he, kau jadinya urusan dari si bocah bandel kata Ang Lobo. Pasti ia dapat melihat pula mana kala ia suka menyerahkan kitab mujizat yang ada padanya. Popo, kau jangan salah mengerti. Kitab yang Popo maksudkan tidak ada padanya, tidak ada kitab, tidak ada obat pemunahnya. Untuk apa harus dibicarakan pula? Popo, ia sangat menderita. Aku harap kau suka menolongnya. Persetan sahut Tang alobo. Biarkan ia menderita sebagai pembalasan sakit hatiku. Tempo hari dibikin kacar-kacir di lembah Tong Bagaimana kalau ditukar dengan lain barang, Popo? Lain barang apa? Coba kau sebutkan. Dengan ini, bagaimana tanya Leng Xiong seraya tangannya meraba kalung kemala yang dipakai di lehernya? Ang Hoa Lobo mengawasi tajam pada barang yang ditunjuk. Itu hanya kalung kemala yang tidak ada apa-apanya yang harus dikagumi, maka Ang Hoa Lobo telah ketawakan Leng Xiong katanya, kau mau tukar obat pemunahku dengan barang rongsokan, mana aku mau? Popo, kau jangan menghina pada barangku ini. Kalau orang memakai kalungku, seumur hidupnya tidak nanti kena penyakit. Apa iya? Hehe, kau bocah mau mengibuli nenekmu? Lekas enyah sana, aku tidak ingin bicarakan yang lain kecuali Ed Keng yang menjadi tukaran obat pemunahku. Po, -o -o, kau terlalu, sangat kejam jadi orang. Perduli amat aku kejam tidak ada sangkutannya dengan kau. Keempat, tidak ada sangkutannya. Kue bakal suamiku. Mengapa tidak ada sangkutannya? Lekas keluarkan obat pemunah. Jangan nonamu nanti bertindak keras. Hehe, kau berani melawan Popo? Alobo menghina. Untuk kepentingan kue aku akan pertaruhkan jiwaku. Bagus, kau begini cantik, mau menjadi istrinya bekas suami ular. Hehehe, Leng Xiong terkejut. Ia jengah mendengar kata-katanya Auko Alobo. Popo, kita adalah kenalan lama, kalau kau tidak memandang perkenalanku tempo hari di Choa kok, benar-benar kau bukan aku punya Popo. Hehe, he, mau mengaku Popo Kudu ada jasanya, mana bisa begitu? Pendeknya, kalau si bocah tidak mau keluarkan Nitsin Keng, aku juga tidak mau keluarkan obat pemunah, biarin matanya buta terus-terusan. Ang Hoa Lobo tiba-tiba saja hentikan bicaranya melihat Leng Xiong telah menyerang dengan gerak tipu yang berbahaya. Ia berkelit, kemudian balas menyerang, maka dalam sekejap saja dua wanita itu telah bertempur seru. Ang Hoa Lobo yang membela diri sebisanya ia berlaku tenang melayani Leng Xiong, sebaliknya si Nona yang ingin obat pemunah dari si nenek telah menyerang dengan pukulan-pukulan yang penuh variasi sehingga Ang Hoa Lobo terdesak. Ang Hon Lobo adalah seorang licik, melihat gelagat tidak menguntungkan ia telah cari jalan keluar. Begitu ada kesempatan ia anjot kakinya, badannya mencelat jauh untuk kabur. Leng Xiong tidak puas, ia mengejar, sayang ia kalah paham dengan jalanan di situ, maka setelah menikung beberapa kali Ang Hoa Lobo telah melanyapkan diri di balik pohon-pohon yang rindang celaka, ia sudah keluar mengeluh Leng Xiong, hatinya sangat penasaran. tidak, ia belum keluar. kau sambuti Enci Leng Xiong terdengar suara Wei En, hingga Si Nona kaget dan kegirangan. belum si Nona membuka mulut menanya, sesosok bayangan mencelat terbang ke arahnya. Leng Xiong pasang kuda-kuda untuk menyambutnya. Kiranya benar saja Ang Hoa Lobo yang dilontarkan oleh Kuei In dari gerombolan pohon alang-alang. Kuei In juga menyusul sudah unjukkan dirinya. Ang Hoa Lobo tidak berkutik karena kena ditotok, hanya matanya saja yang mendelik penuh kegusaran kepada Leng Xiong dan Kuei In. Untuk Kuei In tidak apa-apa, sebab ia tidak melihat, tapi Leng Xiong yang melihat matanya si nenek demikian rupa, rada seram juga. Sekarang kita harus bagaimanakan ia tanya si nona. Totok bebas separuh badan dan paksa ia keluarkan obat pemusnahnya, kata kwe Yuan. Leng Xiong menurut. Sebentar lagi Ang Hoa Lobo sudah bebas dari totokan separuh badannya dari pinggang ke atas, sedang yang ke bawah tetap tumpuh. Ia terus duduk mendeprok di tanah. Lekas keluarkan obat pemusnah, bentak Leng Xiong. Ang Hoa mendelik matanya. Ia dam saja. Kembali Leng Xiong membentak dan suruh si nenek keluarkan obat pemusnah, namun Ang Ho Alobo membandel terus. Totok urat ketawanya kata Kuei En. Ketika Leng Xiong mau menotok, Ang Ho Alobo ketakutan, sebab totokan pada urat ketawa akan membuat ia ketawa terus-terusan dan menjadi sangat letih. Aku nanti keluarkan obat pemunahnya, ia kata, hingga si nona tidak jadi menotok si nenek bandel. Tapi Ang Hoa Lobo tidak lantas mengeluarkan obat pemunah yang dimaksudkan, membuat Leng Xiong tidak sabaran, lalu menggeledah sakunya si nenek dan dikeluarkan dua flash kecil obat cair yang warnanya merah dan putih. Yang mana obat pemusnahnya tanya Leng Xiong saya unjukkan dua flash kecil tadi. Ang Hoa Lobo termenung sebentaran, yang merah, katanya kemudian. Bagaimana caranya mengobatinya tanya Leng Xiong kau tetesi pada masing-masing matanya tiga tetes, lalu suruh ia memejamkan tiga menit lamanya, pasti ia akan sembuh dari sakitnya, menerangkan Ang Hoa Lobo. Leng Xiong segera kerjakan menurut petunjuk si nenek, ia suruh Kue Ying duduk di bawah pohon dan mendongaki wajahnya. Kue Ying rasakan obat itu masuk dalam kelopak matanya, dingin sekali, Kemudian ia memejamkan kira-kira tiga -kira menit dan benar saja matanya sekarang terang dan dapat melihat keadaan sekitarnya. Bagus, terima kasih Popo, kata Qein, seraya bangkit dari duduknya. Leng Xiong kegirangan melihat Qein sembuh matanya, ia mendekati dan merangkul dengan penuh kasih sayang. Adik, kembali kau dapat melihat, kata Si Nona, matanya berkaca-kaca kegirangan. Kuein memeluk erat dan mengagecup jidatnya si Nona. Popo, sekarang di mana anakku tanya Kuein serius. Kita bicara tentang matemu dapat melihat pula, aku sudah memberikan obat pemusnahnya. Untuk apa bicara tentang anakmu? Ia tidak dapat diserahkan begitu saja, ia harus ditukar dengan Nitsin Kengkata Ang Hoa Jumawa. Kuein dan Leng Xiong saling pandang, Sementara Ang Alebo telah simpan pula kedua flash dari dalam sakunya. Popo, apakah selamanya harus menunggu kekerasan? Baru kau menurut tegur Qein tidak senang kepada si nenek. Ang Ho Alebo diam saja, ia tidak gubris perkataan Qein. Baiklah, kalau begitu, kata pula Qein, berbareng. Tangannya diulur ke bagian hiato penting, tangan si pemuda menotok. Lantas saja Ang Hoa Lobo bergelisahan. Tidak tahan ia badannya seperti digigiti oleh ratusan semut gatal. Ia berkau minta ampun, hingga Kwe In dan Leng Xiong merasa kasihan. Kwe In lantas membebaskan totokannya. Bicara, di mana anakku kau telah sembunyikan? Tanya Kwe In bengis. Ang Lobo delikimat tanya kau menotok lumpuh badanku bagaimana aku bisa jalan untuk memberitahukan anak itu ada di mana kata Ang Hoa Lobo Ketus. Kue Ein ketawa nyengir, berbareng ia menotok bebas si nenek. Kue dan Leng Xiong mengikuti Ang Hoa Lobo memasuki goa, setelah berada di dalam, kira 15 tindak mereka jalan lagi, tiba-tiba Ang Hoa Lobo menekan dinding goa dan segera terbuka sebuah lubang tembusan. Leng Xiong dan Kue In saling pandang, sembari terus mengikuti Ang Ho Alobo. Di dalamnya, mereka ketemukan anaknya Kue In sedang tidur. Bukan main girangnya Kue In telah menemukan kembali anaknya yang montok mungil, cepat ulur tangannya mau meraih tapi dicegah oleh Leng Xiong, adik In, kau terlalu kasar, nanti bikin anakmu mendusin, biarkan encimu yang empo. Kue ketawa nyengir. Leng Xiong memandang anak bayi yang montok mungil itu tengah tidur nyenyak, wajahnya seperti ketawa ke arahnya, membuat hatinya si nona berdebaran. Anak ini sudah besarnya sukar mendapat tandingan kecantikannya, kata si nona dalam hatinya, berbareng ia ulurkan tangannya meraih si bayi. Karena caranya meraih si bayi dilakukan dengan perlahan dan hati-hati maka anak itu tinggal terus pulas tidak menangis. Kue E anggukan -anggu kepalanya, ia merasa kata-katanya Leng Xiong benar. Kalau barusan ia yang emosi anak, pasti sudah menangis lantaran kaget. Ia bersyukur kepada Leng Xiong yang telah memperhatikan anaknya. Selagi muda-mudi itu bicara, diam-diam Ang Hoa telah berlalu. Kepergiannya tidak diperhatikan oleh mereka, karena perhatian mereka sedang dipusatkan kepada si bayi. Baru ketika mereka hendak keluar pula dari goa tembusan itu, mereka kaget tidak melihat Tang Hua Lobo di samping mereka. Ia sudah kabur, adik in, kata Leng Xiong. Biarkan ia kabur, kita sudah tidak ada urusan pula dengannya. Mataku sudah sembuh, anakku juga sudah kembali, hatiku sudah merasa puas, sahut kue en. Sepasang muda-mudi itu kembali ke Sin Chow Atong dengan kegirangan. Adik in. Aku jadi lupa untuk kepentingannya anakmu, tiba-tiba Leng Xiong kata, ketika ia menidurkan si bayi di atas depan bikinan Kue En. Luaka dalam urusan apa, Enci Leng Xiong tanya Kue En heran. Anakmu masih bayi, belum bisa makan apa-apa, siapa yang bisa kasih susu kepadanya? Ah itu gampang, Enci Leng Xiong saja yang teteki padanya kenapa? Leng Xiong merah selebar mukanya. Adik Kau sudah singting? Encimu belum pernah punya bayi, bagaimana dapat menyusui anakmu kata Sinona kemudian dengan paras jengah. Kuein ketawa nyengir, ia merasa kesalahan barusan omong seenaknya saja. Aku kira anakmu di tangannya Anghoa Lobo ada yang kasih susu, sebab sudah beberapa hari lepas dari tanganmu, kelihatannya sehat-sehat saja, kata Leng Siong. Mungkin anak-anaknya Yap Chung Chu yang kasih tetek padanya, sahut Kue En. Anaknya Yap Chung Chu yang mana? Anak-anaknya Yap Chung Chu yang jadi nyoya ular, mungkin mereka kebetulan sedang menyusui anak-anaknya, Ang Ho buat telah minta mereka meneteki juga Sian Li. Oh, anakmu bernama Sian Li? Ya, kenapa, apa nama itu kurang bagus? Tidak, nama itu bagus sekali dan enak kedengarannya, Sahut Leng Xiong ketawa. Kembali Kwe kasih unjuk ketawanya ngirnya yang khas. Leng Xiong minta Kwe ceritakan halnya Xiu Lin dan Xiu. Lian yang menjadi istrinya Cao Aong, untuk mana Kwe Telah menuturkan dengan care yang menarik kepada Enci Leng Xiongnya. Kwe yang sekarang terang pula matanya, saban sabah menatap wajah Leng Xiong yang cantik cemerlang, mengingatkan ia kepada Eng Lian, Sidara nakal dan jenaka itu. Kenapa mengawasi orang saja? Memangnya baru kenal. Tegur Leng Xiong ketawa manis, ketika ia merasa dirinya ditatap si anak muda selama mengisahkan gadis-gadisnya Yap Chung Chu yang menarik sekali perhatiannya. Enci Leng Xiong, aku mengagumi wajahmu yang cantik, sahut kue ketawa. Leng Xiong tundukan kepalanya. Hatinya kegirangan mendapat pujian dari pemuda yang pertama telah menempati hatinya. Ia duduk di tepi pembaringan sambil main-mainkan selimut orok dengan pikiran melayang-layang. Tatapan Kwe e yang demikian mesranya itu memang yang ia harap-harap. Sejak ia datang dan melayani Kwe e ia tidak dapatkan perlakuan yang istimewa yang pernah ia impikan dari si pemuda, sebab waktu itu Kwe e tidak melihat matanya, Bagaimana bisa memperhatikan dirinya, Leng Xiong? Sekarang Kue In dapat melihat pula, matanya sudah normal, terang ia mengagumi kecantikannya Leng Xiong. Apalagi selama itu ia sangat kesepian ditinggal mati oleh Sian Chu, istrinya yang ia sangat cintai. Bergelombang dadanya Leng Xiong yang serba padat, ketika tiba-tiba ia rasakan tangannya yang sedang mainkan selimut orok dipegang. Enci Xiong, kau sansat mempesonakan hatiku, apakah aku dapat mempercayakan kebahagiaan hidupku di atas dirimu? Ein berkata sambil menarik perlahan tangan si Nona dan di lain saat Leng Xiong sudah berada dalam pelukaannya si anak muda. Kemudian Ein dongaki wajahnya si Nona, setelah mengecup jidatnya dengan hangatnya, bibirnya pindah ke bibirnya Leng Xiong yang sudah lama menantang. Sepasang bibir merapat, Napas masing-masing mendengus dengan penuh bahagia. Bergelombang dadanya si Nona yang serba padat, yang membuat tangannya Q.E.N mendadak sontak menjadi nakal dan menyelusuri seluruh tubuh si Nona. Leng Xiong yang bercita-cita hendak menyerahkan diri kepada adik kecilnya, tak berkuasa mencegah perbuatan Q.E.N lebih jauh dari mencium dan meraba-raba tangannya. "Jangan, Adik!" In Si Nona mengeluh ketika kue mulai melucuti pakaiannya. Sebentar saja, Leng Xiong dapatkan dirinya, tidak sehelai benang pun yang menutupi. Di lain pihak, kue pun telah menanggalkan pakaiannya, menyayangi dirinya. Adik, kau nakal menggerayangi Encimu? Meratap si Nona ketika tidak dapat mengelakkan terjangan barang keras kue yang mulai bekerja. Leng Xiong mengharap saat-saat demikian ketika ia menikah dengan Lek Liong, tapi Seng suami tak dapat memenuhi kewajibannya sebagai seorang suami, lantaran impoten. Kini ia menemukan Kue yang gesit puas hatinya meskipun untuk itu ia harus menderita sakit karena ia masih perawan beberapa kali ia keluarkan rintihan, yang membuat Kue merasa heran. Setelah selesai dan masing-masing mengenakan pakaiannya pula, Kue Ein menanya, Leng Siong, kenapa kau barusan merintih-rintih, kau toh bukannya gadis lagi? Leng Siong kemalu-maluan mendapat pertanyaan yang tidak ia sangka-sangka. Aku masih perawan, kesucianku belum terganggu oleh Tek Liong suamiku. Jawab Leng Siong saya tundukan kepala. Hei, kenapa begitu tanya Kue Ein heran? Leng Siong lain menuturkan halnya Tek yang impoten. Enci Siong, kalau begitu, kau benar-benar adalah istriku. Yang asli, seru Kue Eng, seraya merangkul dan mencium Leng Siong, hingga si kewalahan dan tertunda merapikan pakaiannya. Dulu, ketika kau diserang penyakit hilang ingatan di rumahku, aku sudah ingin mengatakan hal Tek Liong kepadamu. Cuma saja kau terburu-buru untuk pergi, maka aku sangat menyesal tak dapat menghibur hati Miu yang patlah, berkata Leng Siong. Harap penci suka maafkan, karena tatkala itu pikiranku sangat ruwet. Tapi, akhirnya kita sekarang sudah berjodoh, untuk apa kita pikirkan hal-hal yang sudah lalu? Kue En berkata dengan sangat gembira. Ia senang dan gembira, karena satu dari tiga gadisnya itu masih ia dapat dalam keadaan orisinil. Oleh karenanya, ia sangat sayang kepada Leng Xiong, yang merupakan satu di antara tiga gadis pilihannya di masa kecil. Que E dan Leng Xiong yang tenggelam dalam rindu kasihnya, tiba-tiba dibikin kaget oleh suara tangisan Sian Li Cepat Leng Xiong melepaskan pelukan Que E in dan Seng bayi, di pondong sana sini untuk menghentikan tangisnya, tapi si anak menangis terus rupanya perutnya lapar. Leng Xiong tahu itu. Maka ia jadi kebingungan, car bagaimana ia dapat mengasih makan pada sang bayi selain air tetek. Adik in, anakmu lapar, kata Leng Siong. Habis bagaimana kue in juga kebingungan. Tiba-tiba Leng Siong ingat sesuatu, maka ia lalu berkata, adik in, kau coba cari monyet yang sedang neteki, bawa kemari suruh neteki anakmu, aku rasa untuk sementara tiada halangannya. Kau bisa bahasa monjet, tentu kera itu dapat dimintakan pertolongannya. Kue Ein mengiakan, cepat ia keluar goa mencari kera yang sedang neteki anaknya. Tidak sukar, atas petunjuk Xiao Kau, kera kecilnya, Kue Ein menemukan monyet betina yang belum lama melahirkan anak. Dengan manis budi Kue Ein membujuk Seng Kera supaya suka memberi pertolongannya untuk menyusui anaknya. Seng monyet heran na bisa bahasanya, ketambahan Xiao kau bantu membujuk, kera betina itu telah berdamai dengan suaminya, dan telah memperbolehkan istrinya menolong Kue ein. Dengan kegirangan Kue dan Xiao kau telah membawa kera betina itu ke Sin Chow Atong dan suruh Leng Xiong kasihkan Seng Bayi di pondong si kera betina untuk diteteki. Benar saja, setelah lama menete, anak itu tidak menangis pula. Rupanya perutnya sudah kenyang dan sekarang kembali ia berada dalam empuannya Leng Xiong. Anak itu mungil dan ketawa-ketawa diajak main oleh Si Nona, hingga Leng Xiong sangat tertarik dan sayang pada Xianli. Li. Anak ini sangat lucu, biarpun aku bukan ibunya yang telah mengeluarkannya ke dalam dunia, aku suka menjadi ibu aslinya, berkata Leng Xiong sungguh-sungguh. Encik Leng Xiong, kau sangat bijaksana maka perkataanmu barusanlah yang aku harap keluar dari mulutmu, memuji Kwein ketawa senang. Demikianlah, sejak hari itu Leng Xiong taruh perhatian kepada Sian Li seperti anak kandungnya sendiri, kelakuan mana membuat Kwein sangat berterima kasih kepada Leng Xiong yang sekarang telah menjadi istrinya menggantikan Sian Chu. Hari keenam sejak matanya Kwein disembuhkan oleh obatnya Ang Hoa Lobo, Tiba-tiba ia menjadi kaget merasakan kedua matanya mulai buram lagi penglihatannya. Enci Xiong, mataku mulai tidak terang pula penglihatannya. Aku khawatir menjadi buta lagi seperti tempo hari. Kwe Ain menyatakan kekhawatiran pada istrinya. Celaka, kalau begitu kita kena ditipu oleh si nenek keparat itu. Sahut Leng Xiong Mars sampai alisnya menjungkat tinggi. Aku pun ada mencurigai si nenek telah main gila. Kata In Lesu. Lihat saja ini beberapa hari bagaimana dengan penglihatanmu, menghibur seng istri, hatinya sendiri sangat cemas In akan menderita buta lagi. Kiranya tak usah ditunggu beberapa hari sebab pada keesokan harinya In sudah tak dapat melihat sama sekali. Kembali ia dalam keadaan buta melek. Sedih hatinya Leng Xiong melihat penderitaan yang dialami oleh In. Ia menangis sesenggukan mengharukan. Enci Xiong, semua sudah nasibku, apa mau dikata? Biarkan aku buta terus, toh hatiku tidak buta dan melihat cintamu yang besar terhadapku, menghibur kue en. Leng Xiong makin sedih mendengar perkataan sang suami. Benar cintanya kue en tidak berubah meskipun matanya buta, tapi tidak semestinya kue en yang bergelar Hek Bin Sintong mesti menderita lantaran kelicikan lawan. Kuein masih muda dan kepandaiannya sukar diukur, bisa terjungkal oleh segala nenek seperti Ang Hoa Loba benar-benar menimbulkan penasaran yang tidak habisnya. Adik In, semua ini adalah gara-gara si nenek keparat itu, maka biarlah aku ke sana dan menangkap si nenek keparat untuk mendapat obat pemusnahnya yang betul-betul, kalau ia membandel, akan kubunuh ia dan mengubrak abrik sarangnya berkata Leng Siong, yang segera menyambar pedangnya mencelat keluar goa, hingga Kue'en tidak sempat mencegahnya. Kue'en jadi kebingungan, ia mau menyusul istrinya, khawatir akan keselamatan anaknya nanti diculik orang lagi, ia sangsi untuk meninggalkannya. Leng Xiong yang gusar telah satroni goanya Cho Aong, ia masuk dan langsung membuka lubang tembusan pada dinding goa, tapi di sana tidak kedapatan manusia, apalagi Ang Hoa Lobo yang dicarinya. Dalam marah Leng Xiong telah kumpulkan bahan bakar, ia membakarnya goa itu sehingga jadi tidak keruan macam. Ia kembali ke Sin Chow Atong melapor pada Kwe e In apa yang ia sudah lakukan dalam goa Chow Aong. Nenek jahat itu tentu ketakutan atas perbuatannya, maka ia tidak diketemukan di dalamnya, kata Kwe e In Lesu. Leng Siong cemas hatinya dan tidak menjawab perkataan En. Suami istri yang tadinya demikian gembira kini berubah menjadi berduka. Adik in, kata Leng Siong, nenek itu mempunyai dua buah flash yang obatnya berwarna merah dan putih. Ia hanya menunjukkan yang berwarna merah saja sebagai obat pemusnah. Aku kira mestinya obat itu dicampur yang merah dan putih, baru menjadi obat pemusnah yang asli. Ia hanya memberikan yang merahnya saja terang kurang lengkap, makanya matamu kembali tidak melihat. Wei En anggukan kepalanya. Kau menduga benar, Cis Yong. Kita sudah tertipu oleh nenek jahatku. Habis apa mau dikata Wei En mengeluh. Aku benar-benar masih penasaran. Sayang nenek jahat itu tidak diketemukan, kalau ketemu? Aku ingin hancurkan kepalanya untuk melampiaskan kegusaranku kata si Nona. Bab 79. KWE terdengar menghela nafas. Adik in, apa selain obat pemusnah yang dimiliki oleh si nenek tidak ada lagi ohat lain untuk memusnahkan penderitaanmu tanya Leng Kwee Kwe Indam berpikir. Masih ada benda yang dapat menjembuhkan mataku, Cuma aku tidak tahu benda itu kita bisa dapatkan di mana. Benda apa itu tanya Leng Xiong cepat. Menurut si nenek, benda itu adalah Tian Li Giok Wan, Tian Li Giok Wan, menggumam Leng Xiong. Ya, Tian Li Giok Wan, entah di mana kita bisa dapatkan barang mustika itu. Leng Xiong tidak menjawab, sebaliknya ia berpikir. Sebentar lagi tampak ia seperti kaget, katanya, adik Apakah anting-anting kemala bidadari, Tian Liqiyuan, bukannya yang dipakai oleh Uncilian? Cilian? E terkejut. Ia ingat tempo hari ia telah berikan sebagai tanda metu kepada tiga gadisnya tiga macam barang ialah anting-anting kemala, kalung kemala dan tusuk konde kemata. Setelah diundi, Eng Lian dapat anting-anting, Wei -anting, E yang tusuk konde dan Leng kalungnya. Pikirnya apa mungkin yang dinamakan Tian Li Wan itu adalah anting-anting kemala yang diberikan kepada Eng Lian? Barang-barang tersebut adalah hadiah dari Tong Hongkin, Kin, Kau dari Ngergo Tokau, yang merasa sangat berterima kasih atas bantuannya Kwe In mengusir dua kakek Sim, ialah Sim Liang dan Sim Leng yang hendak mengangkangi jabatan Kau dari Gergo Tokau. Ingat akau anting-anting kemala yang dipakai Eng Lian, Kue Ein jadi ingat kepada Se Chuleng, lencana lambang kebesaran dari Ngergo Tokau yang mempunyai khasiat untuk menghilangkan racun. Kue Ein pikir, Se Chuleng juga ada kemungkinan dapat menyembuhkan penyakit matanya, mengingat demikian hatinya Kue Ein menjadi besar. Enci Siong, dugaanmu mungkin tidak sayah, cuma saja anting-anting itu ada sama Enci Lian, di mana kita bisa dapatkan ya kata Kue'en dengan Roman Laisu Bukankah Encilian ada di lembah Tonghangge? Tanya si Nona Aku tidak tahu, sebab waktu pertemuanku paling belakang di sana Encilian telah menghilang entah kemana sahut Kue'en Aku harus ke sana mencari Encilian untuk minjam manting-mantingnya. Jangan, lembah Tonghangge ada demikian luas, kau bisa kesasar lantaran kau belum pernah ke sana Kau jangan takut. Aku bisa bawa diri. Kalau memang matamu harus sembuh, tentu aku dapat menemui Encilian. Kuei En tidak menjawab. Ia tahu Leng Xiong adatnya keras, asam memaunya tak ada yang bisa cegah. Ia tak dapat mencegah hasratnya Leng Xiong hendak pergi ke Lembah Tong Hangge. Demikian hari itu juga, Leng Xiong telah bikin perjalanan untuk mencari Eng Lian. Setelah memesan kepada Kuein untuk baik-baik tinggal dalam goa menjaga anaknya Dua hari seperginya Leng Siong Selagi Kuein duduk termenung di atas depan yang berhawa dingin seperti es batu Tiba-tiba kupingnya mendengar suara orang berkata Bocah, bagaimana? Asal kau mau menyerahkan Yitsin Keng aku akan sembuhkan penyakit matamu Kau jangan terlalu kukuh Lantaran menyayangi Yitsin Keng Matamu terus buta. QEN kenali suara itu adalah suaranya si nenek kembang merah. Kiranya Ang Ho Alobo belum berlalu dari tempat itu, ia masih penasaran untuk mendapatkan kitab mujijat tersebut. Ang Ho Alobo, kau masuklah, kita berunding, sahut QEN. Apa kau tidak akan menghajar aku dengan pukulan mautmu? Kau jangan takut, aku tak akan mempersulit kau dengan pukulan mautku. Ang Ho Alobo percaya akan janji kuein maka perlahan-lahan ia masuk ke dalam goa dan berdiri kira-kira dalam jarak belum ada dua tombak. Bocah, kata Ang Ho Alobo, aku sudah ada di sini. Kau mau omong apa? Bagus, sahut kuein. Bagaimana caranya kita bertukaran? Apakah sembuhkan mataku dulu, baru aku serahkan Nitsin keng atau bagaimana? Kau serahkan dulu Itsin Keng, aku pasti akan menyembuhkan matamu. Kau akan menggunakan obat merah lagi, bukan? Hehe, <tuh> ketawa Ang Hoa Lobo. Obat merah itu hanya dapat menyembuhkan matamu seminggu lamanya, kembali menjadi buta. Untuk menyembuhkan matamu harus pakai obat dua-duanya, putih dan merah, baru betul. Dicampur jadi satu baru diteteskan di matamu. Kue e tergetar hatinya. Ternyata benar dugaannya telah ditipu oleh si nenek, dan dugaannya, Leng Xiong, tepat benar bahwa obat untuk matanya itu harus digunakan dua-duanya: merah dan putih. Sungguh licik, nenek kembang merah ini, pikirnya. "Kalau aku serahkan sin keng, lantas kau tidak menyembuhkan mataku. Bagaimana kau jangan takut, aku akan pegang betul janjiku. Kau sangat licik." maka aku masih belum percaya 100% akan kata-kata Miu. Habis, care bagaimana untuk menukarkan kitab dan obat pemusnah dilakukan? Begini saja, sahut kue in kau keluarkan dua flash obat pemusnah itu, aku pegang mitsin keng, sama-sama kita melemparkan kedua benda itu ke arah masing-masing, bagaimana? Baiklah, begitu pun baik, kata Ang Alobo, seraya keluarkan obatnya. Kue -e In juga keluarkan Nitsin Keng dari sakunya Ang Ho Alobo melihat kitab yang dipegang oleh Kue -e In dengan mata terbelalak Hatinya berdebaran kegirangan ia bakal dapatkan kitab mujijat Dengan memiliki kitab mujijat itu, ia berjanji akan tekun meyakinkannya supaya ia dapat mengangkat nama sebagai jago wanita tanpa tanding dalam dunia Keng Ong dewasa ini Bagaimana? Kau sudah sedia untuk melemparkan kitabmu seru alobo. Kau sendiri, bagaimana balik Wein menanya? Aku sudah sedia, kau boleh hitung satu sampai tiga kita masing-masing berbareng melemparkannya. Bagus. Dengar, satu, dua, tiga Wein menghitung habis, keduanya pada melemparkan bendayar di dipegangnya. In menyambuti dua flash obat yang dilemparkan Ang Hoa Lobo. sebaliknya si nenek kebingungan melihat. It Keng masih mengapung di udara belum mau jatuh di tangannya. Kitab itu seolah-olah tergantung di udara. Hei, kau main gila, bocah teriak Ang Hoa Lobo, marah. Berbareng ia anjot tubuhnya hendak menangkap kitab yang sedang terapung di udara, tapi kitab itu seperti ada matanya telah berkelit dan menukik turun kembali jatuh di tangan Kue'en, yang segera perdengarkan tertawanya gelak-gelak, nenek jahat, kau telah menipu aku, apa aku tak dapat meliciki kau katanya kemudian. Bukan main gusarnya Alobo. Lobo. Kwein telah menggunakan lewekangnya yang hebat membuat Tetsin Keng berada terapung di udara ketika ia lemparkan, kemudian menariknya pulang kapan kitab itu mau diserobot oleh si nenek kembang merah. Serangkum senjata rahasia yang berupa jarum beracun telah menyerang Kue Hebatnya bukan main jarum-jarum yang dilontarkan Ang Ho dalam gusarnya, tapi Kue sangat lihai, meskipun matanya buta, ia mendengar anginnya senjata rahasia itu, dengan gesit ia telah mencelat tinggi menyelamatkan diri. Bab 80 Ang Ho murka sekali melihat senjata rahasianya dapat dikelit demikian mudah, ia merangsek dan mengirim pula serangkum jarum maut pada saat Qeen masih terapung, tapi Qeen lihai, tangan bajunya mengebut dan semua jarum pada nempel di tangan bajunya. Begitu kakinya menginjak lantai, Ang Haalob papaki dengan serangan tongkatnya yang berat, Qeen kelit berbareng tangannya diulur menangkap tongkat Sekali ditarik tongkat dan orangnya telah nyelonong membentur dinding gua. Angho Alobo jatuh duduk semaput kepalanya disambut dinding gua. Wa. Kue In lompat ke arahnya dan cepat menotok si nenek sehingga terus duduk tidak berkutik. Kemudian Kue In keluarkan dari sakunya dua flash obat dari Angho Alobo. Ia gunakan cangkir kecil untuk mencampur dua macam obat itu, kemudian ia tetesi sendiri ke matanya dan Betul saja khasiatnya lebih manjur bila hanya digunakan yang warna merahnya saja. Dengan kombinasi merah putih, obat itu lebih keras bekerjanya dan membuat match lebih terang penglihatannya. Kuein kegirangan kembali matanya telah dapat melihat. Matanya mengawasi kepada Ang yang duduk mendeprok tak berkutiklah menghampiri dan berkata, Nenek jahat, Sebenarnya aku tidak ingin ampuni jiwamu, karena kau sangat kejam menghendaki jiwaku dengan jarum mautmu itu. Tapi berhubung kau telah berbuat baik kepada anakku selama dalam tanganmu dan telah memberikan obat pemusnah mataku yang buta, maka aku suka memberi keringangan padamu. "Kue" berkata, "seraya tempelkan telapak tangannya di perbokongnya." Segera es nenek rasakan hawa panas telah mengamuk, dan seakan-akan membakar seluruh badannya hanya mulutnya bergerak-gerak tanpa mengeluarkan suara. Tulang-tulangnya bersuara berkerotakan, entah kue telah menggunakan ilmu apa untuk menyiksa si nenek kembang merah. Sebentar lagi, ketika telapak tangannya ditarik pula, berbareng kue menotok bebas jalan darah yang tadi ditotok, hingga Ang Ho Alobo merdeka pula lah coba kerahkan tenaga dalamnya, tiba-tiba, plong, tenaga dalamnya yang biasa dapat dikumpulkan di tantian, perut, jadi ngemplong, bocor. Kaget bukan menang Hoalobo, karena gejala itu menyatakan bahwa tenaga dalamnya sudah dimusnahkan oleh Kwein dengan lihat Hwee Esin Kang, tenaga sakti api membara, ia kembali menjadi orang biasa, bukan lagi Ang Hoalobo yang ilmu tongkatnya sangat lihai. Mengingat dirinya telah kembali menjadi orang biasa lagi, Ang Hoa Lobo telah menangis sesenggukan. Bocah, kau kejam terhadap nenek-nenek, ia menyesalkan Kue Kalau aku kejam, siang-siang kepalamu sudah putus, sahut Kue yang tidak terharu oleh tangisnya Ang Hoa Lobo yang sangat sedih. Kau bunuh mati saja aku sekarang, bocah menantang Ang Hoa Lobo. Aku masih belum tega membunuh kau sekarang, sahut Kue ketawa. Si nenek kembang merah mendelik matanya, penuh kegusaran, tapi ia bisa apa? Nah, sekarang kau boleh berlalu ein menyilahkan Anghoa Lobo. Si nenek kembang merah dengan muka ditekuk seperti dompet tanggung bulan telah geraki kakinya berjalan keluar. Tapi sebentar lagi ia kembali dan berkata, kau suruh aku pergi, bagaimana aku bisa turun ke bawah? Kuein ketawa ngakak mendengar perkataan nenek, ia lupa Ang Hoa Lobo sudah lenyap ke pandayanya, bagaimana ia dapat turun dari goa ke bawah yang tingginya dua tombak? Mari aku antarkan, kata Kuein, yang mengikuti Ang Hoa Lobo keluar goa. Ia pondong si nenek dan dibawa lompat ke bawah, enteng seperti juga jatuhnya daun, hingga si nenek merasa sangat kagum akan kepandaiannya si anak muda. Nah, Sampai di sini, selamat jalan kata Eng, setelah ia menurunkan Ang Ho dari pondongannya. Harap selanjutnya kau menjadi orang baik-baik. Ang Ho tidak menjawab, ia berlalu sambil tundukan kepala. Tan Leng Xiong tidak menemukan kesulitan dalam perjalanan ke lembah Tong Gai, di sana ia mencari-cari Eng Lian. Lantaran romannya Leng Xiong mirip dengan Eng Lian. Tidak heran kalau kawanan kera banyak yang datang mengerumuninya. Sayang Leng Xiong tidak bisa bahasa kera, kalau tidak, mungkin ia dapat petunjuk di mana adanya Eng Lian. Hari itu sampai sore ia mencari encinya, tidak juga ia ketemukan jejaknya. Terpaksa malam itu ia tidur di atas pohon. Keesokan harinya ia mencari pula Eng Lian dengan care kebetulan ia ketemu Pek Gan. Kera kecil itu merasa heran, sebab ia kira Eng Lian adanya. Pek gan mendekati Leng Xiong yang sedang mengasuh di bawah pohon. Melihat kera kecil itu bersuara liar hor seperti menanya, Leng Xiong lantas ingat Kwe pernah cerita tentang dua kera kepala putih dan mata putih, meskipun kecil, tapi sangat setia dan dapat disuruh-suruh, baik sekali. Pek gan, aku mencari Englian. Apakah kau dapat mengantarkan aku ke tempatnya berkata Leng Xiong Main Main? Kera itu krak dan cecowetan, angguk-anggukan kepalanya dan berjalan pelan-pelan seperti yang menyuruh mengikuti. Leng Xiong perhatikan sikap Seng Kera, benar-benar ia ikuti pegan. Ia dibawa ke jalanan yang sepi sunyi, malah bukan saja jarang melalui tempat-tempat yang sempit. Leng Xiong mula-mula bernafsu mengikutinya, namun setelah lama belum melihat jejaknya Yang Lian, ia ragu-ragu untuk mengikuti Pek Gan. Ia hentikan jalannya, tapi Seng Kera Cowetan seperti menyuruh ia jalan terus. Leng Xiong terpaksa mengikuti. Tidak lama, ia sampai pada sela-sela gunung dan Pek Gan berteriak-teriak di depannya sebuah goa. Leng Esong hentikan tindakan Ju dan menanti reaksi kaukannya si kera kecil. Untuk kegirangannya ia melihat ada seorang wanita cantik yang wajahnya mirip dengannya telah keluar dari goa, ialah bukan lain englian adanya. Dua darah kembar itu bertemu satu dengan lain seperti mimpi, mereka pada berdiri bengong, sesaat kemudian disusul oleh adegan saling rangkul dan menumpahkan air mata ke kegirangan. Englian heran Leng Xiong bisa sampai ke goanya, ia menanya, adik Xiong? kau dapat menemukan go aku sungguh aku merasa heran sekali. Itu adalah berkat petunjuknya si Pak Gan Sahut Leng Siong. Eng Lian ajak Peg Gan bicara, monyet itu ce wetan menjawab pertanyaan Eng Lian, hingga si Nona tersenyum-senyum selama mendengarkan Peg Gan bicara. Peg Gan mengatakan Leng Siong romannya mirip dengan Eng Lian, maka ia tidak ragu-ragu lagi kalau tamu itu adalah saudaranya Eng Lian, makanya ia berani bawa ke gua. -gua. Terima kasih Pek Gan, memang ia adalah saudaraku, kata Englan. Kemudian Englian ajak Leng Xiong masuk dalam goanya, di mana Leng Xiong diajak kenal dengan sepasang anak kembar dan Englian. Mereka kelihatan sehat-sehat dan kuat, maklum anaknya gorila. Hanya yang membuat si Nona merasa lucu, anak kembar itu yang satu hitam, yang lain putih. Leng Song mengucapkan selamat kepada encinya atas kelahiran anak kembarnya itu, ucapan mana diterima oleh Heng Lian dengan senyuman getir. Sayang mereka bukan darah dagingnya adik In kalau tidak, ucapan selamatmu ini membuat aku berjingkrak kegirangan, adik Song, kata Heng Lian Laisu. Ya, manusia tak dapat keluar dari guratan nasib, maka nasib penciang yang malang juga tak dapat dielakkan. Enci harus terima peruntungan yang sudah ditetapkan oleh yang kuasa bahwa Enci harus mempunyai keturunan dari seorang ayah gorila, matanya berkaca-kaca melihat Encinya menangis. Enci dan adik itu asik bercakap-cakap mengisahkan riwayatnya sejak berpisahan. Enci Lian mengucapkan selamat Leng Xiong sudah menikah dengan Tek Liong, sebaliknya ia terkejut mendengar. Keterangan Leng Xiong bahwa Bwe Hiang pun telah menemui nasib malang kehormatannya dimakan oleh kepala bajak laut dari telaga Tong Teng, hingga batal menjadi istrinya Kwe En. Adik In nasibnya sial, tidak satu antara kita bertiga yang dapat menjadi istrinya. Ia satu anak yang baik. Dulu, aku dan Encik yang sudah bersepakat akan menjadi teman hidupnya. Namun, Seng nasib maunya lain, dan cita-cita kita kandas oleh kejadian yang tidak terduga. Patah hatinya bocah itu, janganlah ditanya pula. "Englian," kata dengan roman, "sangat berduka." Kau keliru kalau mengatakan tiga gadisnya semuanya gagal menjadi istrinya, karena ada seorang gadis di antaranya sekarang menjadi istrinya si bocah nakal, bantah Leng Xiong hingga Eng Lian keheranan. Gadis itu adalah aku sendiri, sekarang aku jadi istrinya si bocah nakal. Hei, kau kan jadi mantunya Paman San Yang. Betul, tapi Leng Xiong kata kemudian menuturkan kisahnya telah dapatkan suami yang impoten, hingga ia bercerai dan mencari WN. Bagus-bagus, kau beruntung sekali dapat menjadi kawan hidup adik in, kata Seng Enci ketawa girang. Aku harap kau melayani adik in baik-baik, jangan bikin ia berduka. Leng Xiong lalu menceritakan Kue In sebelum bersuami isyiri dengannya lebih dahulu telah mengambil Sian Chu atau si ular raksasa menjadi istrinya dan melahirkan satu anak perempuan yang cantik mungil. Bagaimana ia ketemu Kue In dalam keadaan buta matanya karena dikerjai Ang Hoa Lobo. Ia pergi mencari Ang Hoa Lobo dan bertarung dengan si nenek. Kemudian si nenek dibekuk Kuein dan dipaksa keluarkan obat pemusnah matanya yang buta. Ternyata Ang Hoa Lobo sangat licik dan hanya seminggu Kuein dapat melihat pula, setelah itu telah buta lagi matanya. Ang Hoa Lobo dicari lagi tidak ketemu dan sekarang Kuein dalam keadaan buta bersama anaknya yang dapat diambil pulang dari tangannya si nenek yang menculiknya. Tergetar hatinya Eng Lian mendengar adik inya menderita penyakit buta matanya. Apa tidak ada lain obat yang dapat memusnahkan sakit matanya adik in selain obat pemusnah dari nenek jahat itu tanya Eng Lian gemas. Itulah aku datang mencari enci di sini. Kabarnya ada benda yang dapat menyembuhkan sakit matanya dan benda itu ada pada enci, sahut Leng Xiong. Benda apa itu, adik Xiong tanya Eng Lian heran. Benda itu adalah antiak, anting yang Enci pakai. Sekarang, Ha Heng Lian kaget, seraya meraba pada anting. Antingnya. Ya, dengan anting-anting kemalanci, matanya adik pasti sembuh. Siapa yang mengatakan dengan anting-anting, kedua matanya yang buta dapat sembuh kembali? Itu adalah perkataan dari Ang Ho Alobo, sahut Leng Xiong. Eng Lian lalu copot anting-antingnya, katanya, kalau benda ini ada mempunyai khasiat demikian, kau ambil dan bawalah untuk menolong adik N. En. Eng Lian berkata sambil serahkan anting-antingnya kepada Leng Xiong. Leng Xiong terima dan mau menyimpannya. Eng Lian berkata, "Adik Xiong, lebih baik kau pakai, jangan disimpan. Kau akan kelihatan lebih cantik mengenakan anting-anting." Leng Xiong menurut dan lalu dikenakan anting-anting incinya. -anting dalam sekejaban wajahnya Leng Xiong seperti wajahnya Eng Lian tadi, dasar darah kembar. Eng Lian ketawa getir. Adik Xiong, adik In pasti terpesona melihat kau dan mengira kau adalah diriku, kata Eng Lian dengan suara sedih. Sinona ingat kepada Kue En, dengan siapa ia bergaulan akrab tapi tidak kesampaian menjadi suami istri. Pada esok harinya Leng Xiong pamitan dari Eng Lian untuk kembali ke Sin Chow Eng Lian minta adiknya sampaikan ucapan selamatnya kepada si adik in yang gue In telah ambil Leng Xiong sebagai istrinya dan mendoakan supaya hidup beruntung dan banyak anak. Enci Lian, kenapa kau tidak mau menemui adik intanya Leng Xiong tatkala Seng Enci sedang nyerocos bicara? Adik Xiong, aku malu atas perbuatanku sendiri, sahut Eng Lian tertawa getir, meskipun sangat berat Akhirnya dua saudara kembar itu telah berpisahan Seperti dalam perjalanan perginya, juga dalam perjalanan pulang Leng Xiong tidak menemukan halangan apa-apa dan kembali ke Sin Atong dengan selamat Di dalam goa Leng Xiong dapatkan Kuei In sedang ajak main anaknya Kuei In terkejut melihat Leng Xiong, itulah Encilian yang datang pikir si anak muda dan matanya mengawasi kepada Leng Xiong yang mengenakan anting-anting Adik In, apa kau tidak mengenali aku lagi? Tanya Leng Xiong melihat Kue ragu-ragu. Enci Lian yang datang, bukan Kue berkata seraya matanya mengawasi tajam. Adik In aku Leng Xiong, anting-anting ini adalah dari Enci Lian yang suruh aku pakai, berkata Leng Xiong seraya menubruk pada Kue Ing. Kue sampai di situ baru dapat membedakan Leng Xiong dan Eng Lian rangkulan Leng Xiong ada ke ibu-ibuan, sebaliknya Eng Lian agak liar dan mendebarkan hati yang merangkulnya. Kuei Ein memeluk Leng Xiong dengan penuh kesayangan. Enci Xiong, bisiknya, kau adalah pelita hatiku dalam hidupku selanjutnya. Bagaimana, apakah sudah ketemu dengan Enci Lian? Sudah, sudah, kau lihat Tian Li Giok Wan di telingaku, sahut Leng Xiong. Eh, adik in, Apakah sudah dapat melihat lagi Leng Xiong seperti baru mendusin melihat gerakannya Kwe e seperti sudah sembuh dari butanya? Berkat doamu Enci Xiong, aku sudah kembali sembuh, bagaimana kau dapat sembuh Leng Xiong menanya? Kwe e lalu ceritakan kedatangannya Ang Alobor dan nenek itu sudah kena ia liciki, sehingga dua flash obatnya dapat ia akali sedang itsin Keng Luput dimiliki oleh si nenek. Iya. Tuturkan juga Ang Hoa Lobo, ia telah musnahkan ilmu silatnya, si nenek seterusnya akan menjadi orang biasa pula. Leng Xiong sangat girang mendengar penuturan Kuei En. Sambil pegangi dua flash obat Leng Xiong berkata adik En. Obat ini baik kita simpan untuk kita gunakan bila mana perlu, bagus, kau simpanlah, sahut Kuei En. Sementara itu, si Orok telah mendusin dan menangis. Leng Xiong cepat empuk anak bayi itu, dimomong pergi datang sambil diciumi dengan penuh kesayangan seorang ibu. Kue yang menyaksikan itu, hatinya sangat senang. Anak itu masih terus menangis karena perutnya lapar, maka ia minta kera yang neteki padanya untuk memberikan susunya. Setelah netek, anak itu anteng-anteng, anteng, tidak menangis lagi malah ia ketawa-ketawa ketika Leng Xiong ajak ia main. Adik, In, anak ini mungil dan lucu, dapat menarik hati orang. Aku pandang ia sebagai anakku sendiri, berkata Leng Xiong. Itulah yang aku harap, Encik Siong. Aku minta kau pandang Xianli sebagai anak yang dilahirkan olehmu. Kasihan ia sudah tidak punya ibu, sahut kue In ketawa. Leng Xiong melemparkan senyuman yang mempesonakan hingga di lain detik anak dan ibu itu berada dalam pelukannya Kwe yang berbahagia. Adik tiba-tiba Leng Xiong berkata, kurang baik kalau Sian Li terus-menerus diteteki oleh binatang monyet, ia membutuhkan susu manusia, maka apa tidak lebih baik kita bawa ia ke Chao Kok. Di tempat bibi dan paman di sana mungkin ada banyak wanita-wanita yang sedang meneteki anaknya, Sian Li boleh membonceng netek bagaimana kau pikir, apa itu baik? Kue E termenung sebentar, lalu anggukan kepalanya tanda setuju. Demikian pada keesokan harinya mereka telah meninggalkan Sin Choa Tong menuju ke Choa Kok Di perjalanan suami istri itu tidak menemukan halangan apa-apa dan sampai di Choa Kok disambut dengan penuh kegirangan oleh Lam Hai Moli dan Kue E Chugie. Mereka senang anaknya pulang dan membawa Leng Xiong sebagai istrinya. Kue Eng belak-belakan menuturkan pengalamannya kepada Aijah dan ibunya sampai kemudian ketemu dengan Leng Xiong. Kue E terharu mendengar pengalaman seng anak yang mengharukan, sedang Lam Hai Moli berkaca-kaca matanya menangis. Anakku, kau banyak menderita, kata Lam Hai Moli seraya mengusap-usap kepala seng anak dengan penuh kesayangan tapi semuanya telah berlalu, aku harap bersama Leng Xiong selanjutnya kau akan mencicipi hidup bahagia. Kue E Cugie sementara itu kelihatan sedang empo cucunya, Sian Anak itu tidak takuti orang, ia ketawa-ketawa diajak main oleh Seng Nengkong, hingga Lam Hai Moli tertarik dan lantas minta Seng suami serahkan Seng cucu kepadanya. Lam Hai Moli mengamat-amati wajahnya Sian sekian lama. Engkau gie anak ini kapan sudah besar kecantikannya hebat sekali memuji Lam Hai Moli kepada cucunya Mana bisa melebihi neneknya gue E Chugie bergurau Lam Hai Moli deliki matanya dengan gemas kepada Seng suami ia jebikan bibirnya dan kepingin mencubit Kwee E Chugie, kalau saja ia tidak merasa jengah oleh Kwe e Ein dan Leng Xiong yang tersenyum di kulum mendengar gue E Chugie berkelakar anak In Kau menikah dengan Leng Xiong diam-diam, maka setelah kau ada di sini nanti ibumu akan merayakan pernikahanmu secara resmi berkata Lam Hai Mo Li. Kuei In dan Leng Xiong saling pandang dengan penuh rasa terima kasih. Dua minggu kemudian, banyak tamu mengalir ke Coa Kok untuk menghadiri pernikahan Kuei In dengan Leng Xiong. Banyak tokoh-tokoh silat yang hadir memberikan doa restunya, di antaranya ada Hui Hang Tai Su ketua dari Xiao Lim Xie dan Tek Hie Jin, ketua dari Butong Pei. Juga ada hadir Kim Popo, Kim Wan Tauto bersama Su Yang Tineng Hau. Nyonya Teng Hao sangat kegirangan dapat berbesan dengan Lam Hai Moli dan Kwe E Chugye yang termasuk namanya dalam dunia persilatan. Juga Tong Hong Kau Choo dari Gergo Tok Kau bersama Nyonya ada hadir begitu juga si tangan tunggal Tan Kim Leong dan Kong Tong Li Hiap Kang Sian Hoa bersama Pang Chu dan Nyonya Pang Chu, Gin Eng Kam Sui Sian, dari Cheng Leong Pang. Lebih jauh tampak Pang Chu dan Ho Pang Chu dari Cheng Ji Pang demikian pun Siong Leng Dao Jin Leng To Jin dari Chit Seng Pei, dulu musuh bebuyutan dari kue E Gie, turut memberikan doa restunya. Yang membuat kegirangan kedua mempelai, adalah kehadiran Liu Eh Yang bersama Pek Sutai, gurunya. Menyusul Leng Lian yang datang belakangan. Dalam pakaian kemantin tampak kecantikan dan kecakapan sepasang mempelai sangat cemerlang dan mempesonakan sekalian hadirin. Ucapan selamat dari Liu Eh Yang dan Tengeng Lian spesial dilakukan dalam kamar kemantin. Hingga untuk beberapa lamanya Kuein telah dikitari oleh tiga gadisnya lagi. Mereka telah melupakan pengalamannya masing-masing dan duduk ngobrol dengan asik diseling oleh ketawa mereka yang terpingkal-pingkal mendengar Kuein membanyol. Tamat.